boleh kita mulakan cuba Zamri? Kita penceramah lewat sedikit, tetapi mungkin kita boleh teruskan. Saya respon Cikgu Hasina, ada ucapan daripada Timbalan tak? Sekejap. Sekejap eh. Jadi kita boleh mula doa. Okey, boleh teruskan Cikgu Chai. Okey, boleh Cikgu. Okey, selamat petang kepada semua peserta. Okey. Selamat petang kepada semua peserta pada petang ini. Okey. Selamat petang kepada semua peserta. Okey, pada petang ini ke Bengkel Pro 3P Coding dalam pengajaran reka bentuk dan teknologi RBT Sekolah Menengah bersama-sama dengan penceramah kita iaitu Cikgu Muhammad Ghazali bin Muhammad Said dari SMK Pandan Kuantan Pahang. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua guru RBT Sekolah Menengah yang turut serta dalam program RBT anjuran unit TVET Sektor Pembelajaran Diri. Okey. Sebelum kita mulakan, okay, kita akan mulakan terlebih dahulu dengan bacaan doa. Okay, dengan ini, saya mempersilakan Ustaz Awangku Zulkarnain bin Awang Ayub, iaitu penolong PPD Unit Pendidikan Islam Sektor Pembelajaran PPD Miri untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan Cikgu Ustaz. Okay, terima kasih Cikgu. Kita mulanya umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Sesungguhnya kami mendatangkan pada hari ini ingin merafakkan kesyukuran dan penghargaan terhadapmu di atas kurnianmu yang tidak ternilai. Dengan izinmu jua, kami dapat menghadirkan diri dalam program peningkatan profesionalisme pendidik Pro 3P Coding dalam pembelajaran RBT Sekolah Menengah PPD Miri pada hari ini bermuhasabah dan meningkatkan profesionalisme kerja kami yang sebelum ini. Allahumma ya badi samawati wal ard. Ya Allah, kami sedar bahawa kami menyediakan prasarana yang sempurna dalam arena pendidikan bukanlah suatu yang mudah. Tanpa taufik dan hidayahmu dan tanpa reda dan restumu jua, maka suka bagi kami melahirkan murid dan pelajar yang bermutu dan berinovasi. Justru, ilhamkanlah dalam fikiran kami, ya Allah, idea-idea yang kreatif, positif, proaktif, inovatif. Semarakkanlah dalam jiwa dan minda kami keazaman dan komitmen yang tinggi. Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan serta kekuatan fizikal dan minda, semangat dan daya juang. Padukanlah tenaga dan pemikiran kami. Eratkanlah silaturahim di kalangan kami. Semoga dengannya kami dapat menyempurnakan tugas ini bagi menghasilkan pendidikan yang cemerlang, dicontohi dan diteladani serta mampu menuju kemecu kegemilangan. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Berkatilah program dan usaha kami pada hari ini dan hari-hari yang bakal kami lalui. Rahmatilah jua perpisahan dan dapatan kami selepas ini dan hari-hari yang bakal kami tempuhi. Kurniakanlah apa kiranya kepada kami, ya Allah, rezeki yang halal dan berpanjangan, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah minkum. Thank you.
Okay. Terima kasih kepada Ustaz Awangku Jikalain bin Awang Ayub, penolong PPD, Unit Pendidikan Islam kerana telah melupai bacaan doa. Sekarang kita akan teruskan dengan ucapan alu-aluan oleh Cikgu Wong Fung Kui, iaitu Timbalan PPD, Sektor Pembelajaran PPD Milik. Dengan ini, saya mempersilakan Cikgu Wong Fung Kui. Okay, terima kasih Cikgu Chai selaku moderator kita pada petang ini. Selamat petang, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada dan dihormati penceramah jemputan Cikgu Muhammad Azali bin Muhammad Said dari SMK Bandang, Kuantan, Pahang, Pegawai SIC Plus, TVET, PPD Miri, Cikgu Zamri dan Cikgu Hasina. Semua ketua panitia RPT, guru-guru RPT, PPD Miri, selamat datang ke Bengkel Pro 3P Coding dalam pembelajaran dekat bentuk teknologi RPT Sekolah Menengah. Untuk makluman semua cikgu, kita sebenarnya hari ini masuk hari yang kedua. Kita bersama-sama dengan penceramah kita untuk kita belajar coding dalam pengajaran. Okay. Jadi ini merupakan satu peluang yang sangat baik di mana menerusi tinjauan SIC Plus, kami dapati guru-guru RPT sangat memerlukan ilmu baru ataupun content knowledge dalam coding. Sebab ini sebahagian daripada kandungan dalam DSKT RPT Sekolah Menengah. Jadi ini adalah peluang untuk kita sebagai guru RPT sentiasa menambah ilmu. Inilah yang dikatakan program Pro 3P, pembangunan profesional yang berterusan. Jadi semua kita sebagai seorang guru, kita memang sentiasa perlu belajar ilmu yang baru. Ya, termasuk coding ini sebenarnya dia mencunggir kreativiti, inovasi murid kita. Apabila murid kita tahu menggunakan ilmu coding ini dalam design ataupun untuk mereka bentuk produk mereka. Ya, jadi saya mengambil kesempatan ini sekali lagi mengucapkan tahniah kerana inisiatif SIC Plus TVET PPD Miri dan semua guru-guru RPT yang hadir pada petang ini. Semoga ilmu yang kita perolehi menerusi penceramah yang cukup berpengalaman dapat membantu kita untuk menjadikan pengajaran RPT itu sesuatu yang menyeronokkan. Ya, apabila ilmu coding ini kita dapat sama-sama guna bersama dengan murid, saya percaya dia akan menjadikan PTP kita sangat-sangat seronok dan menjadi aktif. Ya, jadi inilah hasrat kita. Kita mau PTP maupun PTPR sekarang berjalan dalam keadaan yang sangat menyeronokkan, ya, aktif, di mana murid pun terlibat secara aktif, ya, seperti yang kita tahulah dalam SPPMG 2 standard 4. Ya, kita harap menerusi pelbagai ilmu cikgu yang ada, kita merancang dan kita lakukan aktiviti, maka murid dapat terlibat dengan aktif. Inilah yang kita hasratkan, iaitu melihat kemenjadian murid dalam kelas berlaku. Ya. Jadi sekali lagi, saya berharap kita semua memanfaatkan petang ini dengan belajar ilmu baru. Dan sekali lagi terima kasih ya kepada penceramah kita. Okey, sekian terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Wong, iaitu Timbalan PPD Sektor Pembelajaran Negeri. Okey, sebelum kita bermula program kita pada petang ini, diminta semua peserta untuk buka kamera dulu untuk sesi bergambar. Okay, kita bergambar dalam beberapa keping gambar. Mohon kepada semua peserta yang ada dalam Google Meet untuk on kamera masing-masing.
Okay, saya ambil dalam berapa keping gambar? 1, 2, 3. Okay, yang kedua. 1, 2, 3. Okay, dan kita tunjukkan thumbs up untuk yang ketiga. Okay, thumbs up semua. Okay, 1, 2, 3. Okay, terima kasih semua. Saya serahkan semula kepada Cikgu Chai. Okay, terima kasih Cikgu Sandri. Okay, sebelum kita bermula, okay, maka saya akan memperkenalkan penceramah kita pada petang ini lah. Okay, sebentar lagi ya, saya tunjukkan, sharekan slide saya dulu. Okay, sebelum saya teruskan kepada memperkenalkan penceramah kita pada petang ini, okay, ini adalah tentatif, okay, tentang program pada petang ini, iaitu setelah slot satu iaitu coding dalam pengajaran RBT, iaitu teori dan tutorial tentang coding. Lepas itu kita akan berehat 5 minit. Lepas itu kita akan sambung balik pada slot yang kedua, iaitu coding dalam pengajaran RBT, iaitu dalam projek-projek mudah coding. Selepas itu kita akan mulakan sesi soal jawab. Okey, seterusnya saya akan memperkenalkan iaitu penceramah kita pada petang ini. Okay. Okay, penceramah kita pada petang ini iaitu Cikgu Muhammad Ghazali bin Muhammad Said, iaitu dari SNK Pandan Kuantan Pahang. Okay, beliau mulakan pendidikan awal di sekolah menengah teknik Kuantan dalam jurusan kejuruteraan awam, kemudian menyambung pelajarannya ke peringkat sarjana muda teknik serta pendidikan dalam kejuruteraan awam di UTM Skudai. Okay, dari sejarah perkhidmatan beliau, beliau pernah berkhidmat sebagai guru RBT di SMK Chung Cheng Sibu, Sarawak, bermula pada tahun 2008 hingga 2011. Kemudian beliau berpindah ke SMK LKTP Chinning, Pekan Pahang pada tahun 2011 hingga ke 2014, dan sekarang berada di SNK Pandan Kuantan Pahang pada tahun 2014 hingga sekarang. Okey. Sumbangan beliau dalam RBT pula, okey, beliau merupakan pegawai teknikal robotik negeri Pahang, okey, 2016 hingga sekarang. Beliau juga merupakan pegawai teknikal STEM Pahang pada tahun 2018 sehingga sekarang. Okey, lepas itu beliau juga hakim kanibal STEM, okay, kebangsaan pada tahun 2018 dan 2019, JU RBT Pahang, okay, pembina modul panduan PDPC RBT tingkatan 3 PPK KPM pada tahun 2018 dan pembina modul integrated STEM BKSKK pusat STEM pada tahun 2021. Okay, daripada sumbangan-sumbangan beliau ini, okay, kita dapat tahu yang Cikgu Ghazali ini merupakan seorang cikgu yang mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan yang luaslah dalam bidang RBT. Okay, tanpa menyiakan masa, okay, saya ingin mempersilakan Cikgu Muhammad Ghazali bin Muhammad Said dari SNK Pandan Kuantan Pahang untuk berkongsi tentang program Pro 3P RBT Sekolah Menengah. Dipersilakan Cikgu Ghazali. Okey, terima kasih kepada Cikgu Chai Xiaoyan. Okey, sekali lagi saya nak mengucapkan terima kasih kepada SISC Plus TVET PPD Miri. Sebelum tu boleh dengar suara saya dengan jelas? Jelas, Cikgu Ghazali. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Damri, Cikgu Aslina sebab menjemput saya ke Miri untuk hari yang kedua ni. Saya terlebih dahulu, saya nak memohon maaf sebab saya terlewat. Okay, sebab sepatutnya pukul 2, sesi kita bermula jam 2. Tetapi pada sebenarnya pada minggu ini, saya banyak program yang bertindih. Okay, saya sekarang ni tengah mengikuti
bengkel untuk pembinaan modul integrated STEM, anjuran pusat STEM BSKK untuk inilah untuk apa kurikulum untuk digunakan insyaAllah untuk digunakan ke sekolah-sekolah seluruh Malaysia nanti insyaAllah lah. Okay, jadi saya bertindih dan pagi tadi juga saya terpaksa ke sekolah sebab untuk set up technical PIBG lah untuk buat streaming apa semua. Sebab itu agak terlewat dan terkejar-kejar. Okay, jadi ini pun saya baru sampai ke rumah dan telah tak tak sempat lagi apa-apa. Okay, saya mohon maaf ya sebab atas kelewatan. Terlebih dahulu pada petang ini kita macam biasa sebentar sekejap saya nak ambil barang sekejap. Maaf, makanan baru sampai. Jadi terlebih dahulu saya nak untuk sesi kita pada petang ini sebenarnya saya suka secara santai dan saya suka berkongsi. Sebenarnya saya berkongsi dengan cikgu ya, bukan saya mengajar cikgu-cikgu. Sebab cikgu-cikgu pun saya rasa lagi mungkin ada yang lagi berpengalaman daripada saya pengetahuan dalam bidang pengaturcaraan ni mungkin lagi lebih pada saya. Cumanya saya berkongsi apa yang saya tahu lah ya. Kalau cikgu tengok pun tadi saya punya bidang memang saya dari bidang kejuruteraan awam. Okay, jadi dari bidang kejuruteraan awam ni civil engineering ni dia berbeza lah kalau nak dibandingkan dengan elektrik, elektronik, apatah lagi pengaturcaraan. Okay, jadi kalau cikgu-cikgu ada apa-apa nak bertanya, cikgu boleh terus tanya, insyaAllah. Ya, cikgu boleh terus tanya. Kalau saya boleh jawab, saya akan terus jawab. Kalau apa yang saya tak dapat jawab, saya akan tangguh. Mungkin saya akan maklum semula kepada Cikgu Zamri, Cikgu Hasina untuk sampaikan jawapan kepada cikgu-cikgu semualah ya. Okey, dan satu lagi insya-Allah saya akan kongsikanlah slide-slide yang saya gunakan untuk perkongsian dengan cikgu lah. Okey, dan satu lagi tolong ya cikgu. Jangan ingat saya di hari ini untuk mengajar cikgu. Saya cuma berkongsi ya. Saya berkongsi mungkin macam yang slide saya gunakan ni adalah slide yang mungkin saya gunakan untuk mengajar anak-anak murid saya mungkin cikgu boleh gunakan kalau cikgu rasa cikgu nak buat penambahbaikan pun terpulang. Okay, insyaAllah pada petang ini saya akan nak kata saya fokus sangat tu taklah, tapi mungkin saya akan tumpukan pada ni lah tingkatan 2 dan tingkatan 3. Mungkin ada beberapa perkara yang kita kadang-kadang terlepas pandang lah. Ya, kadang-kadang terlepas pandang dan kalau ikutkan RBT dah memasuki usia 5 tahun lah. Hampir 5 tahun. Dan kalau untuk tajuk tingkatan 2, tajuk pengaturcaraan ni mungkin dah masuk lebih kurang 4 tahun lah. Ya, mungkin cikgu-cikgu yang memang tak pernah mengajar pengaturcaraan sebelum ni, paling kurang pun cikgu pernah dengar lah perkataan pengaturcaraan, apa dia
microcontroller, apa dia microprocessor. Okay. Okay, dan untuk pengetahuan cikgu-cikgu juga, saya sebelum ini saya tidak ada pengetahuan mengenai pengaturcaraan, zero knowledge. Di universiti saya tak belajar pengaturcaraan, saya tak belajar bahasa C, saya tak belajar C++ dan sebagainya lah. Saya cuma belajar kira-kira lebih kurang 6 tahun lepas kot. Dalam 2015-2016 macam tu. Itu pun saya belajar secara tak sengaja disebabkan penglibatan saya dan anak murid saya dalam bidang kurikulum. Okay. Lepas ni mungkin cikgu-cikgu boleh melibatkan lebih sedikit ya, diri cikgu, dan mungkin cikgu boleh apa yang kata, bukan kita kata paksa, mungkin kita macam sarankan anak-anak murid kita untuk menyertai aktiviti-aktiviti co-curriculum. Sebabnya dari aktiviti-aktiviti tersebut kita boleh tengok ya, kemenjadian kemenjadian murid-murid kita. Sebab saya suka keadaan macam tu. Ya. Sebab kalau nak tengok kemenjadian dalam akademik ataupun dalam macam bidang pembelajaran, mungkin mungkin dia ialah sebab sekarang ni pun PT3 ya, PT3 setakat ni dimansuhkan setakat ni sehingga 2021 ni dimansuhkan, jadi kita pun sukar untuk nak tahu kemenjadian pelajar kita. Sebenarnya kemenjadian pelajar kita ni bukannya dari atas atas kertas, atas data saja. Kemenjadian murid-murid kita ni kita boleh lihat daripada banyak aspek ya. Sekejap lagi tu. Sebentar ya, ada pula masalah. Okey, sementara saya sedikit setup pada slide saya ni. Saya minta kalau cikgu-cikgu mungkin ada nak berkongsi apa-apa permasalahan dalam tajuk pengaturcaraan. Kalau tanya tadi dua ni 2.4 teknologi elektronik, dan kalau tingkatan tiga adalah bab satu mekatronik. Okey, bab satu bab mekatronik, apa masalah yang mungkin cikgu hadapi yang boleh cikgu nak kongsikan bersama ke? Okey, boleh. Boleh ya. Okey. Ini kita buat sedikit refresh lah ya, refresh kepada kita punya DSKP. Okey. Saya tak pasti cikgu-cikgu biasa mengajar anak-anak murid cikgu, mungkin cikgu ada slide sendiri ataupun cikgu ada panduan sendiri, ataupun mungkin cikgu menggunakan buku teks ya. Tapi suka saya ingatkan yang kita punya yang biasalah ni peringatan daripada pegawai BPK apa semua, kita punya panduan ataupun rujukan utama adalah DSKP. Okey. Kita mengajar cara macam mana pun, okay, janji kita masih lagi mengikut DSKP, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Dan kalau cikgu mengikut mengajar mengikut buku teks,
pun tak ada masalah. Tetapi mungkin buku teks, kalau cikgu tengok adalah beberapa info yang mungkin membuatkan cikgu tak faham, ya. Dan sekarang ni pun macam kita untuk sekolah menengah, ya. Sekolah menengah banyak grup-grup RBT. Grup-grup RBT yang apa ni ada. Okey, contoh grup Telegram apa semua, semua cikgu saya sarankan untuk cikgu inilah untuk join, masuk, sertai. Dia dalam tu banyak apa ni dipanggil, banyak sharing-sharing, banyak perkongsian daripada cikgu-cikgu yang lagi mahir, ya. Okey, sebabnya sebenarnya RBT ni kita kena banyak mencari ilmu-ilmu di luar sebenarnya, di luar. Dan macam itulah yang saya buat. Okey, macam saya kongsi sikitlah macam mana saya terlibat dalam pengacaraan ni. Dia bermula kira-kira pada lebih kurang 2015 2016, saya bersama sahabat saya, okay, yang sekarang ni dia dah naik ke unit TVET JPN Pahang. Okey, masa tu kami pergi ke Bandar Baru Bangi pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu, berbekalkan yuran, bayar RM30 untuk belajar pengacaraan yang menggunakan papan litar Arduino lah, ya, pada waktu itu 2015-2016 lah. Okay, sebab apa saya belajar benda tu? Sebabnya sebelum tu saya telah dilantik sebagai hakim untuk apa ni dipanggil pertandingan robotik kebangsaan. Mungkin cikgu pernah dengar lah, ya, NRC, ya, NRC yang dikendalikan oleh Sasbadi, ya. Okey, tapi NRC ni dia menggunakan platform Lego Mindstorm, ya. Dia pengacaraan Lego pada apa ni, produk Lego lah, ya. Asas dia sama je pengacaraan dia, ya. Cuma dia menggunakan pengacaraan blok, ya, blok. Okay, jadi bila saya dilantik sebagai hakim tu, saya beritahu yang saya memang tak ada apa-apa pengetahuan mengenai pengacaraan, apatah lagi benda-benda yang melibatkan robotik. Okey. Jadi tak, pegawai kata tak apa, cikgu tengok bahagian teknikal untuk bahagian pengacaraan. Okey, serah kita orang. Okey. Lepas tu bila dah habis tu, saya rasa saya kena cari ilmu luar lah. Sebab masa tu memang seperti yang cikgu maklum pun, RBT diwujudkan lebih kurang 5 tahun lepas. Lebih kurang lah 5 tahun lepas, 2016 macam tu, 2017. Ya. 5 tahun lepas. Sebelum tu Kemahiran Hidup. Kalau cikgu-cikgu yang pernah mengajar Kemahiran Hidup, kalau cikgu masih ingat Kemahiran Hidup, untuk tajuk kemahiran teknikal. Ya. Kemahiran teknikal ada bab elektronik. Elektronik dia mengajar IC, IC yang kaki 8 tu. Ya, ada 8 kaki. Sama je macam microcontroller ni, ya. Yang tu, itu je yang paling advance sikit lah. Okay. Tapi yang tu dia tidak melibatkan pengacaraan, ya. Dia cuma melibatkan kawalan-kawalan asas saja. Okay. Jadi daripada situlah yang saya rasa, selepas tu saya bawa murid saya pergi pertandingan robotik apa semua. Daripada situlah saya tengok, ini nak tak nak memang kena belajar. Memang kena belajar. Sebabnya waktu tu memang tak ramai, ya, tak ramai yang tahu mengenai pengacaraan apa semua benda itulah. Okay. Dan kalau ada pun mungkin, ya, di bahagian-bahagian pantai barat belah-belah Kuala Lumpur, Selangor apa semua itulah, ya. Macam bahagian Sarawak, mungkin cikgu-cikgu semua sudah maklum lah, ya. Mungkin ada dalam ni cikgu yang apa ni, yang pernah mewakili Malaysia dalam pertandingan NRC kebangsaan tu lah, ya. Tapi asas dia macam tu lah, saya beritahu yang saya kena belajar untuk saya tahu, sekurang-kurangnya saya tahu asas apabila diminta, macam tu lah, diminta menjadi hakim apa semua, ataupun mungkin satu hari nanti saya nak bawa murid saya
pertandingan inovasi robotik apa semua, kurang-kurang saya tahu asas. Jadi dari situlah bila saya dapat makluman ada ada bengkel, masa tu bengkel khusus untuk pengaturcaraan. Penganjur dia masa tu Drabot, ya, Drabot Tafizal Draman. Kalau mungkin ada cikgu yang pernah dengar ataupun ni dia Drabot ni dia ada satu komuniti dan dia ada company lah untuk Arduino punya. Okay. Jadi dari situlah saya belajar. Okay, mula-mula saya belajar, bila dah belajar tu, waktu saya belajar tu saya dengan dua orang kawan saya ni, saya berdua yang masa tu umur lebih kurang 30-an. Ya. Lebih kurang umur 30-an. Yang lain semua bawah semua umur belasan tahun. Paling muda masa tu darjah 8 tahun. 8 tahun dia lingkungan 8 hingga 12 tahun. Lepas tu kalau sekolah menengah tu lebih kurang dah 15 dan 17 tahun. Dalam 20 orang. Ya, saya belajar. Saya belajar dengan anak-anak, belajar menaik pengaturcaraan. Ya, itu memang pengalaman yang rasanya memang sangat berharga. Dari situlah saya kenal benda-benda pengaturcaraan ini. Ya, daripada selepas itu saya jumpa dengan dia punya ceramah tu, saya cakap ini bagus kalau dapat masuk dalam sekolah. Masuk dalam sekolah, masa tu saya bayangkan masuk melalui aktiviti kurikulum lah. Maknanya untuk sebaran murid-murid untuk masuk pertandingan inovasi robotik apa semua. Saya rasa benda ni memang sangat bagus. Sebabnya pada masa tu saya tengok murid umur 8-9 tahun boleh buat. Masa tu dia orang buat pengaturcaraan teks menggunakan IDE. Ya. Belum lagi macam sekarang ni kalau sekolah rendah menggunakan blok. Mungkin end block apa semua, scratch apa semua tu. Masa tu dia orang kena menaik. Jadi dia orang pun boleh buat. Jadi maknanya saya rasa memang eloklah untuk diperkenalkan ke sekolah-sekolah. Okey. Jadi saya tak nak cerita panjang sangatlah. Ya. Untuk petang ni saya akan berkongsi pasal apa ni? Bab 24 dan bab 31 ni lah. Okay. Mungkin nanti kalau cikgu-cikgu ada apa-apa yang terlintas untuk bertanya, berkongsi apa semua, boleh terus bertanya dan berkongsi lah. Mungkin cikgu nak tanya boleh ke macam ni, boleh ke guna itu, kalau kita tengoklah kita boleh berkongsi sikit lah. Yeah. Okay, untuk kita tengok dalam DSKP. Dan DSKP, biasalah DSKP sebab saya pun mengajar, saya banyak menggunakan DSKP. Okay. Murid-murid kita dia tak gunakan DSKP. Ya? Sebab yang mereka ada hanyalah buku teks. Okay. Jadi kita sebagai guru terpaksa, ya? Kita sebagai guru RBT lah terutamanya. Ya? Khususnya guru RBT ni kita memang nak tak nak kita kena cari juga pengetahuan-pengetahuan luar. Ya, pengetahuan-pengetahuan luar. Sebab kita tak boleh dah macam kemahiran hidup sebelum ni. Sebelum ni kita kemahiran hidup memang kita hanya terus terang. Macam saya sendiri pun saya hanya bergantung buku teks je. Tengok buku teks. Okay, ajar pun ikut buku teks. Kalau buat slide pun dari buku teks. Cuma ataupun kalau macam ada ni sikit, okay, tengok buku rujukan. Tengok buku rujukan. Tapi untuk RBT ni, ini pengalaman saya. Macam kalau buku-buku rujukan yang saya jumpa lah banyak dekat luar tu, memang dia banyak ambil daripada buku teks yang dia ubah-ubah sikit. Macam biasalah, ubah-ubah sikit. Sedangkan kalau mungkin cikgu maklum, macam buku teks saya kata dua ada ralat-ralat pasal macam contoh aquaponik apa semua sebelum ni. Ada ralat yang tu. Yang untuk bahagian trees pula apa ni, inventif apa semua dia ada sedikit ni, ya, ada kekeliruan macam terutamanya bab 24 ni, ya, 2.4 ni pun, ya, okay, nanti saya nak kongsikan sedikit lah standard pembelajaran ni, dia punya susunan dia. Mungkin kita perlu, orang kata kita perlu buat sedikit rombakan. Kita bukan buat rombakan pada DSKP, tapi kaedah susunan pengajaran kita tu. Ya? Ok.
okay, macam mana nanti saya kongsikan dengan cikgu lah. Okay. Kalau cikgu rasa macam betul ke dia ni, macam tak betul, tak betul. Cikgu tak apa. Cikgu boleh letakkan cikgu punya pendapat-pendapat. Saya tak ada masalah. Sebab mungkin bukan semua apa ni yang saya ajar, bukan semua yang saya kongsi ni cikgu perlu ambil bulat-bulat. Okay, mungkin ada yang cikgu perlu ambil terus, mungkin ada yang cikgu perlu tengok dulu betul ke tak betul. Okay. Jadi kita tengok untuk standard pembelajaran dia tak ada masalah sangatlah. Cumanya mungkin ada beberapa bahagian yang kita perlu lompat dan kita perlu apa ni dipanggil undur sedikit ke belakang. Okay, contoh macam ni. Okay, yang pertama menyatakan maksud mikro pengawal, mikro controller dan proses mikro processor. Okay, yang ni cikgu semua tak maklum lah ya. Kalau macam mikro pengawal, ada yang gunakan mikro controller, ada yang guna mikro processor, ada yang guna pemproses mikro, ada yang guna mikro processor. Mikro pemproses pun ada. Okay, dia punya lagi istilah dia samalah, cuma istilah biasanya yang selesa digunakan adalah microcontroller dan microprocessor lah. Okay. Yang kedua ni menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Okay. Yang ketiga menghasilkan lakaran iaitu bentuk litar elektronik. Okay. Yang keempat membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Okay, yang kelima membuat penyambungan litar input dan litar output kepada microcontroller. Yang keenam menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan penyambungan litar input dan litar output. Okay. Dan ketujuh membuat pengujian dan penilaian kefungsian litar elektronik. Kelapan mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk litar elektronik. Okay, kita tengok pada TP lah, standard prestasi dia. Okay. TP 1 menyatakan maksud dan bahagian-bahagian yang terdapat dalam microcontroller. Okay. TP 2 menerangkan fungsi peranti yang terdapat dalam microcontroller. Yang ketiga, melakar reka bentuk litar elektronik menggunakan microcontroller. Yang keempat, menguji kefungsian litar yang menggunakan microcontroller. Yang kelima, membuat justifikasi kawalan atau cara input dan output bagi menyelesaikan masalah. Dan yang keenam, membina litar elektronik kawalan microcontroller yang berfungsi. Okay, itu standard prestasi dia lah. Saya tak nak komen apa-apa, cuma kalau cikgu perasan mungkin ada macam ada sedikit pelik sikit lah. Kita pergi kepada ni lah. Untuk standard pembelajaran, saya nak tanya kepada cikgu. Okey, tak apalah, itu nanti lepas ni kita tengok sikit satu-satu. Okey. Maksud microcontroller dan microprocessor. Okey. Kita tengok microprocessor lah dulu. Okey, microprocessor ni saya rasa cikgu semua maklum dah. Cikgu pun dah tahu. Okay, microprocessor ni cara mudahnya dia katalah di sini satu chip. Satu chip yang baca dan melaksanakan program yang disimpan dalam ingatan memori. Okay, maksudnya senang cerita microprocessor ni dia adalah macam komputer lah. Okay, dia ada satu chip. Dia bukannya dia ada banyak-banyak chip. Maksudnya dia kena, kalau proses CPU di satu chip, dia punya storage satu chip, dia punya RAM satu chip. Okay, itu microprocessor. Okay, macam ni. Kalau kita tengok microprocessor dia satu chip. Dia bukannya satu chip dirangkumkan. Iaitu microprocessor. Microprocessor memerlukan chip tambahan lain untuk beroperasi. Okay, sebagai contoh, kalau cikgu ada CPU satu,
CPU satu, cikgu ada motherboard lah untuk komputer lah. Sebab CPU tu dia tak boleh hidup kalau tak ada motherboard. Ya, okay, contoh. Cikgu ada CPU je. Lepas tu cikgu on komputer cikgu. Komputer cikgu dia tidak akan hidup sebabnya dia perlukan chip sokongan-sokongan yang lain. Contoh macam RAM, ROM. Ya. Itu antara chip-chip sokongan yang diperlukan ya untuk apa ni beroperasi dan membentuk satu sistem komputer yang lengkap. Itu dia microprocessor. Ya. Sebab itulah microprocessor ni dia punya keupayaan dia lagi besar. Ya, besar. Okey, contoh-contoh microprocessor. Ha, ni contoh dia macam yang dikeluarkan oleh Intel Core i9, i7, i5, i3, Intel Celeron. Okey, kalau AMD ada AMD apa Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. Okey, itu microprocessor dan satu lagi yang dari Raspbian, Raspberry Pi punya. Okey, ini contoh-contoh microprocessor. Contoh ni ni gambaran lah ya apa yang ada dalam microprocessor ya. Yeah. Okey, microcontroller pula. Okey, cikgu ni bukan saya ajar Ini cuba saya gunakan slide yang saya ada. Cuma yang ni macam sekadar refresh lah. Okay. Okay. Kalau microprocessor tadi, dia setiap chip tu dia chip tunggal. Maksudnya satu chip port I.O. satu chip. RAM satu chip. CPU satu chip. Tapi kalau microcontroller ni, dia adalah integrated. Ya, dia bersepadu. Okay. Dia microcomputer chip tunggal. Dia panggil ataupun biasa singkatan dia micro C lah. Kita panggil micro C. Kalau panggil micro C tu orang tahulah microcontroller. Kalau micro P tu microprocessor. Okay. Dalam chip tu, dalam satu chip tu terus dia dah ada dia dah ada CPU, dia dah ada RAM, dia ada port IO. Okay, port IO ni input output ya. Okay, input output. Okay, dan sebagainya lah. Dia dalam satu chip tunggal. Okay, biasanya dia digunakan dalam aplikasi terbenam. Okay, aplikasi sistem terbenam. Dia tidak memerlukan chip tambahan lain untuk beroperasi. Cukup dia dah satu chip saja. Ya, maksudnya kalau cikgu ada microcontroller tu, cikgu nak dia beroperasi kan, of course lah dia perlu ada apa ni, ni dia panggil kuasa semua. Tapi dia tidak memerlukan chip-chip sokongan yang lain sebabnya dia dah ada. Okay, kalau cikgu perasan tadi, yang pada slide saya tadi, microprocessor dia tak ada lingkungan hitam ni, tapi microcontroller dia ada. Dia bermaksud ini microcontroller, dalam microcontroller ni ada. Okay. Ada clock generator, ada CPU. Sama juga. Macam microprocessor tu pun dia CPU. Okay. Dia umpama microprocessor tu dia dimasukkan ke dalam microcontroller. Tapi dia dikecilkan lah. Okay. Dan dia ada port I.O. Input output port. Sebab itulah kalau kita gunakan papan litar kita ada input. Ada port-port. Ada port input, ada port output. Okay. Dia ada serial port. Serial port ni untuk komunikasi lah. Yeah. Okay. Dia ada timer, dia ada ADC, analog to digital converter, dia ada RAM, dia ada ROM. Okay. Dan dia ada beberapa perkakasan lain lah. Okay. Dalam microcontroller. Okay. Ini yang dikatakan. Komponen yang ada di dalam microcontroller. Ya. Okey. Contoh-contoh microcontroller. Di sini banyak antara kita yang melakukan kesilapan, ya. Okey, kesilapan contoh macam ialah kalau kawan-kawan kita yang mengajar sekolah lain katanya kita kau mengajar bab elektronik, kau mengajar bab apa ni? Kau belajar mengajar microcontroller apa? Okey. Aku guna Arduino.
aku guna microbit, aku guna magnetcode, contoh. Okay. Di situ dah kesilapan. Sebab apa saya kata kesilapan? Okey. Cikgu tahu sebab apa? Apa yang silapnya? Boleh respon tak? Mungkin boleh respon sebab saya cakap macam macam satu hal pula jadi. Apa kesilapannya? Kalau kita katakan Arduino tu adalah microcontroller. Betul atau salah? Microbit tu controller. Betul atau salah? Okay. Mungkin cikgu boleh respon type pada chat ke ataupun kalau nak apa ni, bagi respon ke. Okey, tak ada ya. Tak ada respon. Okey, tak apalah. Tak ada respon. Mungkin tak ada semua penat ni. Pagi pergi petang bengkel pula ni, ya. Yeah. Okey, tak apalah. Jadi untuk apa yang saya nak beritahunya, okey. Dia Arduino Microbit ni dia bukannya microcontroller. Dia papan litar. Okey, papan litar. Microcontroller dia adalah chip yang ada pada tengah-tengah tu. Contoh macam kalau Arduino dia menggunakan chip Atmega, Atmel, daripada Atmel, Atmega 328 itu untuk Uno, Arduino Uno. Okay. Dan ni banyak lagi contoh-contoh microcontroller yang lain, okey, daripada company Arizona, Microchip, Motorola, Intel, Hitachi, Renesas, Samsung, Samsung antara pengeluar-pengeluar micro pengawal, okey, microcontroller yang terbesarlah, yang terbesar. Kalau sekarang ni cikgu rasa company mana yang mengeluarkan microcontroller yang terbesar? Okay, Arduino Microbit Magnetcode, dia jenama. Dia papan litar. Ya, papan litar. Okay. Macam Arduino sendiri, dia adalah papan litar. Papan litar yang mengandungi microcontroller. Sama juga macam Microbit dan sebagainya. Okay. Dan dia juga memang jenama lah. Ya. Okay. Contoh. Mikro pengawal buatan Atmel. Okay, yang dalam mikro pengawal. Okay. Kalau kita tengok pada macam kereta rentas ni macam kita tak percaya dalam mikro pengawal ada pelbagai pelbagai chip lagi dalam tu, tapi dia memang dalam microcontroller ni dia ada pelbagai lagi chip dia, banyak lagi ni yang saya sebutkan tadi, ada beberapa yang utama. Macam ni kalau kita tengok apa dia ni, X-Style, Watchdog, Power Supervision, RTC, VI, apa, Temperature Sensor, VRF, Flash, EEPROM, SRAM, I.O. Port, System B, Timer, Counter, USAR. Okay, ni banyak lagi lah. Ini untuk apa ni, tambahan pengetahuan cikgu lah. Ya, tambahan pengetahuan cikgu. Okay, kegunaan mikro pengawal. Okay, cikgu pun semua dah maklum lah kegunaan dia. Okay, biasanya kita jumpa peralatan yang kalau ada peralatan tu dia ada automatic. Ya, automatic biasanya dia menggunakan mikro pengawal lah. Ya, mikro pengawal. Contoh, mesin basuh automatic, pintu pagar automatic, kipas automatic. Ya, aircon. Nah, aircon memang automatic lah. Ya. Setakat ni tak ada lagi lah aircon semi auto ke aircon manual apa semua. Okay, jadi apa-apa yang menggunakan automatik dia adalah yang menggunakan mikro pengawal. Macam kita punya telefon pintar kita, smartwatch lah. Apa ni dipanggil smartphone kita. Adakah dia menggunakan mikro pengawal ataupun tidak? Cikgu rasa macam mana? Ya. Dia menggunakan mikro pengawal ataupun tidak?
Okey, ya betul. Dia menggunakan mikro pengawal dan dia juga ada mikro prosesor. Okey, dia ada kedua-duanya lah. Okey. Okey, contoh ni jenis-jenis papan mikro pengawal yang ada di pasaran ya. Okay, banyak sebenarnya. Okey. Yang kita dengar yang biasanya jenis-jenis tertentulah. Ya, tapi dia sebenarnya banyak lagi papan mikro pengawal. Okey, ini saya tunjukkan contoh ya, perbandingan antara Arduino dan Raspberry Pi. Okey, sebab apa saya menunjukkan contoh perbandingan Arduino dan Raspberry Pi? Okey, Arduino ni seperti yang kita tahu adalah papan litar yang mengandungi mikro pengawal. Okey, dan Raspberry Pi dia papan litar yang mengandungi microprocessor. Ya, okay, microprocessor. Dan dia juga boleh membuat pengaturcaraan juga. Okay, kita tengok dia punya CPU dia. Ya, dia punya CPU. Okay, kalau papan litar Arduino ni, okay, ni dia ada microcontroller dia di sini lah. Okey, untuk makluman cikgu ya. Ini untuk makluman lah. Arduino, papan litar Arduino Uno ni yang original punya mungkin ada cikgu yang dah maklum lah. Okay, yang original punya warna hijau ya. Warna hijau. Kalau yang warna biru ni dia counterpart. Counterpart ataupun apa ni dipanggil ciplak lah. Ya, ciplak. Okey, sebab apa ciplak? Okey, disebabkan dia ada logo ni. Logo ni adalah trademark Arduino. Ya, logo ni adalah trademark Arduino. Tetapi andai kata kalau dia tak ada logo ni, dia ada Uno saja, itu adalah compatible. Okey, compatible ni apa pula? Compatible ni dia maksud dia serasi. Ya, papan kita serasi lah. Serasi ni maknanya dia sama dengan papan asal, cumanya dia ada sedikit perbezaan macam kalau compatible tu dia ada tambahan chip CH340 punya lah ya. Okey, macam ni. Okey, ni kalau kita tengok dia ada Atmega 328, dia ada Atmega 16 juga ni. Ha, ni apa macam controller juga ya. Okey, dia ada USB port, reset button, I2C communication ya. Okay, dia ada ground. Lepas ni dia ada digital I/O pin, dia ada power source. Okay, dia ada analog pin. Okay, untuk Raspberry Pi. Okay, yang ni contoh Raspberry Pi 3. Okay, dia menggunakan prosesor ni Broadcom BCM2837 64 bit quad core CPU. Okay, 1 gigabyte RAM. Dia ada RAM dia. Ya, bukan dalam ni lah. Dia ada RAM dia. Okay. Dan sekarang kalau Raspberry Pi, dia ada Raspberry Pi 4. Ya. Dia ada 2GB, 4GB, 8GB. Semua saya ada. Ya. Saya ada sebab saya menggunakan Raspberry Pi ni sebagai mini komputer. Ya, mini komputer di sekolah. Okay. Saya menggunakan mini komputer disebabkan OS operating system untuk Raspberry Pi ni dia menggunakan Linux. Ya. Dia beza ya. Untuk apa ni? Untuk pengetahuan cikgu, perbezaan microprocessor, microcontroller yang paling utama dia ada OS operating system. Ya. Kalau microcontroller dia tak ada OS dia, okey. Kalau microcontroller biasanya memang dia ada OS. Ya. Okey. Dan kalau cikgu tengok keupayaan speed dia bezalah. Okey. 16 MHz. Okey, kalau untuk Raspberry Pi yang model B ni 700 MHz. RAM. Okey, kalau RAM untuk apa ni? Microcontroller 2 KB. Okey, kalau untuk Raspberry Pi model B Plus ni 512. Sekarang ni kalau model Pi 4 ni boleh sampai 8 GB. 8 GB. Okey, GPU display dia tak ada. Ya. Okey.
Sebab itulah kalau macam kita gunakan microcontroller, dia tak ada display, dia tak memerlukan display. Tetapi kalau kita gunakan microprocessor untuk contoh macam Raspberry Pi ni, kita perlukan display paparan. Jadi dia 32 kilobit. Okay. Kalau untuk ni storage lah. Kalau untuk Raspberry Pi ni, dia bergantung pada SD card. Macam saya yang saya gunakan SSD 240. Macam komputer juga. Macam komputer biasa juga. Sekejap, saya tunjuk contoh. Okey. Contoh ni. Ni saya punya papan untuk Raspberry Pi saya. Okey. Kalau cikgu perasan. Okey. SSD di belakang ni. SSD saya simpan di belakang. Okey. Ini saya gunakan untuk saya mengajar di dalam bengkel saya lah. Dekat sekolah. Okey. GPIO pin. Kalau untuk Arduino, biasanya dia ada 14 pin. Okey. 14 pin sini. Dan ada campur 6 pin untuk ni lah. Input-output. Okay, kalau Raspberry Pi, okay, dia ada lebih kurang ni, dia kata ada 40 standard GPIO pin. Okay, ada connectivity. Kalau untuk papan kita Arduino ni, dia tak ada lah. Okay, kalau Raspberry Pi, dia ada USB, Ethernet, HDMI, ada audio. Okay, power consumption dia 0.25 watt. Kalau ni 3.5 watt. Okay, itu contoh lah. Apa dengan cicil ni, tak perlulah. Ya, okay. Seterusnya, okay. Alhamdulillah, gambar yang bahagian ni saya tak payah ni sangat. Okay, untuk saya suka saya nak bertanya kepada cikgu, macam mana cikgu buat menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik? Ya, okay. Menghasilkan lakaran reka bentuk lakaran reka bentuk litar elektronik. Kebiasaannya cikgu buat macam mana? Mungkin cikgu buat lakaran gambar rajah blok ke, ataupun lakaran sambungan ke, ataupun lakaran skematik ke, ataupun yalah. Mungkin cikgu boleh kongsikan macam mana yang cikgu buat dan kenapa cikgu pilih kaedah yang cikgu buat. Boleh ni sebelum kita break sekejap 5 minit. Boleh cikgu kongsikan dalam menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik ni. Macam mana? Tapi kalau kita tengok ni, dia dah tulis tu menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Lakaran apa yang biasa? Kaedah. Jenis lah. Jenis ke kaedah ke apa ke. Macam mana tu? Mungkin boleh. Cikgu boleh kongsi di sini. Lakaran macam mana? Yalah, sebab memandangkan macam ni. Contoh ya, macam saya. Saya sendiri, sekolah saya, anak-anak murid saya, dia punya orang kata apa ni? Sosioekonomi dia, macam persekitaran dia yang bukannya dari kalangan orang susah, dan sekolah saya pun bukan dalam kelompok sekolah yang pandai. Jadi saya terpaksa menggunakan pelbagai orang kata variasi lah untuk buat lakaran. Mungkin cikgu-cikgu ada ialah nak berkongsi ke sama-sama di sini. Contoh. Yang ni contoh ya. Yang ni contoh. Untuk kalau lakaran untuk menghasilkan switch tekan dan diod pemancar cahaya. Yes. Sebab apa saya mengambil switch tekan dan diod pemancar cahaya ni? Okay. Dia ada sebab lah kita ambil. Okay. Mungkin cikgu-cikgu ada apa-apa nak nak berkongsi lah macam mana lakaran yang cikgu buat.
Sebab saya tak naklah saya macam saya tunjuk saja. Kalau boleh kita ialah kita berkongsi sebab ni sesi perkongsian. Cikgu Azali, mungkin kita boleh minta rakan-rakan guru lah yang bagi respon. Saya rasa kita di dalam grup kita ni ada beberapa orang yang mungkin boleh membantulah untuk bagi respon. Kita mintalah salah seorang yang rakan yang ada di PBD Miri. Mungkin saya nak jemput lah. Kalau tak ada respon, kita kena sebutlah kot dia punya guru kan. Okay, jadi mungkinlah yang pertama kita sebab besok pun kita ada perkongsian juga daripada JU juga kan untuk RBT. Mungkin mereka ni boleh bagi pandangan sedikit lah. Kita ada beberapa orang JU yang akan kongsi esok. Dan mungkin kita dah kenal juga. Jadi saya sebutlah nama dia. Kalau di dalam ruangan ni mungkin kita minta mereka bagi respon sedikit lah supaya JU ni pun dia mungkin dia ada pengalaman kan. Ya betul. Kita nak berkongsi ya, nak tengok. Mungkin kita minta yang pertama besok kita ada Cikgu Valentine, ada Cikgu Valentine di dalam talian. Mungkin boleh beli respon sikit lah tentang perkongsian bersama dengan Cikgu Azali. Nanti kita sebut nama JU yang lain pula. Okay, Cikgu Valentine ada di di dalam talian. Saya tak nampak pula nama dia. Okey, Cikgu Valentine mungkin tak ada di ruangan chat ni. Okey, mungkin kita persilakan Cikgu. Sebab kita pun ada online Google Meet juga dengan JPN sekarang. Okay, mungkin kita minta rakan guru dari sekolah lain ya. Siapa KPKP RBT di sini? Okey, saya persilakan mungkin kita minta cikgu. Yang ni ada ramai guru RBT di sekolah ni ya. Ramai guru RBT di sekolah. Mungkin rakan guru dari, kita ada juga rakan guru JU dari PPD Baram dan Subis juga di sini ya. Kita tanya yang juga yang akan kongsi besok jugalah. Itulah sebab saya pun nak tahu macam mana yang mungkin yang belah pendalaman ke apa tu, macam mana dia berkongsi, dia mengajar apa semua ni kan. Cikgu Lendra, Cikgu Lendra dari Subis. Apa pendapat Cikgu Lendra tentang perkara ni lah? Ada Cikgu Lendra boleh bagi respon? Okay, boleh Cikgu Ghazali boleh beritahu lagi apa yang kita nak minta peserta kita boleh kongsi hari ni? Saya sebenarnya saya suka macam apa ni? Macam ni, saya nak tahu pasal macam mana cikgu boleh buat laporan dalam bentuk letak elektronik dan mungkin saya boleh bagi sedikit orang kata cadangan lah. Kalau lepas tu mungkin mungkin ada yang cadangan yang saya nak bagi ni mungkin cikgu yang dah buat. Jadi itu yang saya nak tahu, mungkin ada kaedah yang cikgu buat lagi mudah daripada yang saya buat. Dan seterusnya saya nak macam membina litar simulasi ni macam mana ya. Dan litar simulasi ni pun saya akan tunjuk yang perkongsian menggunakan macam sekolah rendah baru ni lah yang menggunakan aplikasi Tinkercad tu lah. Sebab kalau ikutkan ada aplikasi lain yang menggunakan simulasi yang sebenar yang lagi ni, tapi mungkin tak sempat lah. Tak sempat nak ni. Cuma yang kalau macam Tinkercad ni dia macam lagi mudah sikit lah. Tapi ialah bergantung kepada sekolah-sekolah yang, kalau sekolah menengah ni cikgu-cikgu bukannya orang kata tak ada pengetahuan. Dia dah asas-asas dan mungkin dah tahu dah. Cumanya mungkin dia tak ada orang kata macam keberanian untuk menyampaikan. Sebab dia satu je takut salah. Dia
tak ada masalah tu. Ya, kita boleh sama-sama lah kalau ni macam saya pun kalau saya sampaikan kalau cikgu rasa ni salah ni, tak apa cikgu tegur terus. Macam tu. Ya. Okey, jadi bab untuk yang menghasilkan lakaran ni, okey, sebab apa yang saya kata yang saya buat menghasilkan lakaran, jadi sebabkan kita tengok pada standard prestasi kita. Okey. Melakar reka bentuk litar elektronik menggunakan mikro pengawal. Okey, sebab memang ada. Memang ada dalam TP3 kita. Okey. Ada cikgu yang nak respon? Cikgu Wong ada nak respon, Cikgu Wong? Boleh respon? Ada raise hand tu. Ataupun dia tertekan. Cikgu Wong ada? Mungkin tiada tu Cikgu Ghazali. Okey. Jadi satu lagi mungkin apa yang saya kongsikan ni, memang saya suka berpandu kepada DSKP sebab kadang-kadang apa yang cikgu-cikgu lihat pada macam grup Telegram apa semua di luar tu, mungkin cikgu tengok ini macam advance sangat, tinggi sangat level dia. Jadi kadang-kadang ada benda yang perlu kita ajar dan ada benda yang kita mungkin orang kata apa ni, dia punya priority dia tu kita kena turunkan sikit. Okay, sebab itu kita kena tengok pada DSKP kita lah. Apa-apa pun memang berbalik kepada DSKP. Okay, contoh macam yang saya kata nak buat okay, yang tadi sebab apa saya terangkan pada bahagian yang terdapat dalam microcontroller. Okay, sebab memang ada dalam TP1 fungsi fungsi peranti. Yang ni fungsi peranti yang terdapat dalam litar mikro pengawal. Okay, ada TP2, lepas tu melakar reka bentuk litar elektronik. Okay, sekurang-kurangnya murid kita boleh dapat TP3. Okay, dan untuk membuat lakaran reka bentuk litar elektronik ni sebenarnya ada cara yang agak mudah lah. Dan mungkin sebab tu saya nak cikgu berkongsi macam mana kaedah cikgu ajar apa ni anak-anak murid untuk menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Ya. Okay, yang kalau boleh, bolehkah kalau guna aplikasi M9 code? Aplikasi M9 code. Saya okey, yang M9 code ni yang menggunakan magnet code ke? Saya tak pasti yang M9 code ni dia macam mana, dia menggunakan magnet code ke ataupun apa. Okey, dia punya kalau aplikasi tu dia menghasilkan lakaran dan anak murid kita tu boleh buat lakaran reka bentuk litar elektronik, okey, tak ada masalah kalau selagi apa ni benda tu mendapati, tak ada masalah. Okey. Tapi macam setahu saya lah, setahu saya kalau macam M9 code ni dia menggunakan dia menggunakan telefon ni lah, smartphone. Okay, jadi kita boleh lah nak tunjukkan. Cuma yang penting murid kita boleh buat lakaran. Tak kisahlah. Kita guna aplikasi apa. Okey. Okey. Jadi saya kongsikan sikitlah ya macam mana contoh yang kalau mudah. Okay, contoh ni switch tekan dan diode loncat. Okey, yang ni biasalah. Okey, kalau kita nak buat lakaran, okey, pastikan ya litar kita tu kita tahu litar apa. Dia ada litar input ke input sahaja ke, okey, output ke, output sahaja ke ataupun ada kedua-dua input dan output. Okey, kalau macam ni, kalau macam ni contoh switch tekan dan diode. Okey, dan diode pemancar cahaya LED. Switch tekan dan LED.
Okay, switch tekan ni kita tahu adalah peranti input. Okay, dan LED ni adalah peranti output. Jadi kita tahulah nak buat kita punya lakaran tu apa dia. Mesti ada input dan mesti ada output. Okay, okay, jadi mungkin kita boleh buat paling mudah. Maaf. Paling mudah kalau macam dalam buku teks dia tunjukkan lakaran raja blok. Gambaran raja blok macam ni lah. Macam ni. Okay. Macam ni. Raja blok. Dia ada blok. Dia ada blok. Blok input. Iaitu sistem kan. Blok apa ni. Controller. Iaitu papan serasi Arduino Uno. Dan blok output adalah LED. Tetapi itu kalau macam kalau mungkin yang paling mudah lah itu buat. Tapi kalau mungkin yang agak ni sikit dipanggil naik taraf sikit lah, advance sikit macam mana. Okay, kita tengok. Okay, kita boleh menggunakan lakaran skematik. Nah, macam ni lakaran skematik, ini lukisan skematik. Sebab apa saya kata lukisan? Okay, sebab jadi lukis dengan apa ni, dengan detail lah, dengan detail, okay, dengan secara cantik apa semua. Kalau lakaran macam mana? Okay, lakaran macam seperti yang cikgu semua maklum, lakaran adalah lukisan tangan bebas, freehand. Freehand. Jadi kalau lakaran ni secara ni lah. Secara contohan. Okey, kalau macam ni lakaran untuk input. Input. Okey, input ni adalah switch tekan. Okey. Switch tekan dan ada apa ni, perintang. Okey. Kalau untuk output saja. Okey. Ni LED. Ada LED. LED saja. Okey. Kalau kita nak buat input dan output, kita gabunglah kedua-dua. Okay, contoh ni ya. Okay, saya tunjuk. Nak buat lakaran paling mudah lah. Okay. Okay, lakaran. Okay. Kita buat empat segi ni. Okay, empat segi ni apa? Empat segi ni mewakili kita punya papan mikro pengawal. Okay, kita nak buat untuk output dulu. Output LED. LED dekat pin 13. Okey, kita buatlah kat sini LED. Sini. Okey, dan dia ni apa ni? Perintang. Okey. Sini. Okey. Tu. Kau. Oh, maaf. Ni memang betul-betul lakaran lah ni. Okey. Ni kita okey, labelkan. Pin 13. Okey, jadi macam ni lah lakaran untuk litar output. Okey, okay, boleh tu. Okay, kalau kita nak buat untuk switch tekan. Switch tekan, maknanya switch tekan tadi macam mana? Okey, switch tekan tadi kita letaklah pada 5 volt. Okey, ada 5 volt. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ya, saya. Boleh saya bertanya? Okey. Saya cikgu Dayang, saya cikgu je bukan JU. Berkenaan dengan bukan? Kali yang kita sambung dengan perintang tu ialah kaki positif atau negatif? Okey, kaki positif katanya. Kaki positif kan? Positif. Okey. Okey, okay, katut anut. Okey. Dan kaki negatif tu kita akan sambung menggunakan litar tu dekat bahagian mana pula? Ni? Yes. Yang sini. Oh, okey. Okey. Dia kalau pada mikro pengawal kita, kita boleh sambung. Sama ada kita buat simbol, kalau ini simbol ground. Okey. Secara automatik kita tahu apa ni, LED kita ke ground lah. Ataupun satu, apa ni dipanggil, satu cara lain. Kita sambungkan kepada kita punya mikro pengawal terus. Contoh. Okay, sini ground. Tulis ground. Maaf, saya buat lukisan guna. Okay, macam ni. Boleh tu?
Dapat cikgu? Boleh? Okey. Ha, jadi macam ni. Ya. Ha, dia ground ni sama ada kita buat simbol. Simbol ground. Simbol ground tu yang simbol macam ni lah. Simbol dia, simbol ground dia macam ni. Macam ni. Macam ni. Ataupun kita sambungkan ke kaki ni. Ini kita punya mikro pengawal lah. Toshi. Uno. Maaf lah. Memang fail terus lah lucu dengan mouse ni. Ini. Ini litar output. Okay. Litar output. Kalau input, cikgu, cuba cikgu buat sambungan litar input untuk ni. Okay. Okay, boleh cikgu tadi yang saya menjawab ke cikgu Dayang tanya tadi? Okay, kalau untuk campur apa ni? Okey. Ha, hudungnya lah. Ini kalau ini sorry, saya terlupa nak label. Ini 220 ohm. Okey, biasanya untuk LED kita guna 220 atau 330 ohm. Okey, kalau untuk apa ni? Sensor seperti switch 10 kilo ohm. Okey. Macam inilah contoh lakaran. Ha, inilah. Ini memang betul-betul lakaran lah. Conteng-conteng secara macam ketentingan macam ni. Okay cikgu. Jadi ya, macam ni lah. Okay. Oh cuma ni, sorry. Ni tadi ni bukan sambung ke sini ni. Yep. Saya terus. Ini sepatutnya sambung dengan ground. Okay. Ini sini. Sini okay, sambung terus ke ground. Ha macam tu. Ha okey. Macam ni. Okey. Ha jadi macam nilah. Okay, jadi itu cara untuk nak buat lakaran reka bentuk litar elektronik. Sebabnya biasanya bila kita sebut litar elektronik ni, dia adalah berkaitan dengan litar skematik. Jadi seeloknya lah. Seeloknya kita ajar anak murid kita menggunakan litar skematik. Okay. Dan kita mengajar simbol-simbol lah. Simbol-simbol ke anak murid kita. Contoh macam tadi lah. Simbol ground. Okay. Simbol ground. Simbol perintang macam mana. Simbol switch macam mana. Okay. Okay. Cikgu Francis. Ada nak tanya? Selamat petang. Okay, ya, saya cikgu Francis. Ya, adalah saya nak tanya. Saya tadi bolehkah tunjuk tadi gambar yang tadi lah. Yang ni? Satu lagi. Okay, okay, saya nak tanya ni lah. Betul ke tidaklah pemahaman saya lah berkenaan okay dengan gambar ni lah. Okay. Okay, kalau apa yang saya tengok lah daripada gambar ni. Okay. Daripada litar ni, saya nak tanya lah. Sebab sini ada 5 volt. Okay. Biasanya kita kalau dekat programming, kita akan set up signal input lah pada pin nombor 2 lah. Betul. Pin nombor 2 lah. So maksudnya bila kita dah set up pin nombor 2 ni, so bila ada input lah. Okay. So power tu datang daripada 5 volt lah kan? Ya, betul.
bukan daripada dua kan? Betul. Okey. Dua hanya signal saja kan? Jadi sambungan saya ini ada masalah. Betul tak? Oh tidaklah, saya cuma nak faham kan. Okey. Nak faham saja. Dalam buku teks tu saya sama je kan. Macam ni. Betul sama. Just nak bagi fahamlah. Maksudnya okay. Kita punya signal tu datang daripada dua ni kan, kita program pada 5 volt pada kaki nombor 2. So bila dihidupkan switch, okay. So power ni akan masuk lah. Masuk ke dalam kita punya litar ni lah. Okay. Cuma saya tengok sini dua perintang. Saya kurang faham lah macam mana boleh kita, macam mana dua perintang ni berfungsi. Sebab sekarang ni arus, mungkin arus 5 volt ni besar sangat mungkin kot. Okay. Sebab dia perlukan 10 kilo ohm. Okay, terima kasih Cikgu Francis. Last, ada juga yang perasan lah. Ya? Okay, dia sebenarnya, saya punya susunan apa ni? Ni apa ni dipanggil? Switch ni. Sepatutnya bukan kat sini. Okay, sekarang ni 5 volt ni, arus apa ni? Voltan dia bergerak macam ni. Macam ni. Bila bergerak macam ni, dia tak ada apa nak panggil kawalan. Sepatutnya saya punya switch ni di sini. Di sini. Okay. Terima kasih. Saya perasan tadi, tapi saya cuba nak tengok lah. Mungkin ada cikgu yang perasan. Mungkin ada ni. Okay. Sepatutnya macam ni ya. Okay. Ni. Sini. Sini saya punya. Sorry. Saya punya. Okay, switch macam ni. Okay. Dia 5 volt ni. Okay. Okay, dengan mana dia panggil. Okay. Dia bergerak macam ni, ya. Okay, macam ni dulu. Ini yang, ni lah. Okay, 5 volt ni. Signal dia bergerak. Macam ni. Okay. Bila, apa ni? tak ada sambungan ni, maknanya dia tidak tak boleh nak dapat apa ni, yang D2 ni dia tak boleh dapat signal daripada 5 volt lah. Okey, jadi dia akan terputus kat sini, dia tak ada fungsi. Tapi bila dia dah bersambung, okey, dia dah dapat signal, okay, dia akan bergerak, ya, yeah? Dia bergerak bergerak macam ni lah. Okay, bergerak. Okay, terus kita tengok macam ni. Okay, cikgu, boleh? Jadi sebab tadi. Okay, boleh. Ya, sebab tadi saya letak apa ni, button saya dekat sini. Sepatutnya dekat sini lah. Ya, dia menunggu, macam dia tunggulah. Dia tunggu signal daripada 5 volt tu. Bila dah ada signal lah, okay, baru dia boleh complete the cycle lah. Ya. Okey, terima kasih Cikgu Francis. Okey, jadi mungkin ada cikgu yang nak bertanya. Kalau tidak, kita berhenti dulu sebelum saya teruskan dengan selepasnya saya teruskan dengan litar simulasi. Ya, saya nak buat litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Saya nak kongsi sikit dengan cikgu macam mana. Ya, mungkin cikgu dah pernah tengok Tinkercad ni, dah pernah guna Tinkercad, ataupun mungkin yang tak pernah guna, ataupun mungkin yang tak boleh guna. Sebab saya faham dekat Sarawak ni dia punya apa ni, ialah kawasan dia, sebab saya pun pernah mengajar dekat sana, dekat Sarawak, dalam sekejap je, dalam 3 tahun tu pun saya dah tahulah macam mana keadaan dia. Jadi dalam mungkin kita boleh, ya, sebabnya dengan litar simulasi yang contoh yang kita buat litar simulasi ni, kita boleh buat macam contoh, tapi kerja lebih sikit lah. Mungkin kita ada capaian internet, kita tak boleh nak tunjukkan secara live kepada anak murid kita. Kita boleh contoh macam print out kan. Okay, bagi buat satu macam modul kepada anak murid kita. Okay, anak murid kita boleh tengok macam mana. Mungkin ada anak murid kita yang tak pernah
pegang pun papan lita apa semua, ha, daripada situ okey, dia nampak nampak macam tu. Ya. Okey. Jadi ya Ramli, macam mana? Kalau kita break sekejap. Ya, kita boleh rehat sekejap, Cikgu Ghazali. Cikgu Chai, macam mana? Kita rehat sekejap kan? Okey, ya, kita rehat sekejap selama 5 minit. Okey, kita akan take five selama 5 minit. Okey, selepas ini kita akan sambung baliklah yang slot yang kedua, iaitu tentang projek-projek muda dalam kodik. Okey. Cikgu-cikgu boleh take five dulu. Okey.
Okay. Okay, boleh kita teruskan Cik Bazali? Okay. Ya, okay. Jadi kita akan teruskan bengkel kita pada petang ini. Okay, Cikgu Ghazali akan berkongsi tentang projek-projek muda dalam coding. Okay, tanpa melenggangkan masa, okay, dipersilakan Cikgu Ghazali untuk menyambungkan slot yang kedua. Dipersilakan Cikgu Ghazali. Okay. Okay. Oh, tak apa, Cikgu. Ada lagi. Saya ada lagi. Okay. Sebelum saya kongsikan projek-projek untuk yang macam tadi saya kata saya nak kongsikan pasal apa ni untuk tingkatan dua punya projek-projek simulasi. Okey, saya nak kongsikan untuk ini untuk tingkatan tiga. Okey, untuk tingkatan tiga yang menggunakan apa ni, mungkin cikgu-cikgu yang mengikut macam dalam buku teks. Ikut dalam buku teks pengubah suaian kereta kawalan jauh. Ya, sebab dalam buku teks memang kalau tingkatan tiga mekatronik ni menambah by product iaitu pengubah suaian kereta kawalan jauh lah. Itu yang ada kereta kawalan jauh yang buat cuci lantai, yang buat tarik contohlah tarik macam joran, okey, yang buat cuci-cuci letak apa ni, letak brush apa semua, itu yang biasanya yang dilakukan. Tapi ini saya nak kongsikan sikitlah apa yang kami di JPN Pahang yang mungkin cikgu pun dah buat benda ni, tapi saya cuma berkongsi dengan apa yang saya dan apa ni, rakan-rakan di JPN Pahang yang buat lah. Sebab ini berkolaborasi dengan Politeknik, ya, Politeknik Setajam Aisyah lah. Okay, ya, saya kongsikan slide ni. Okay, slide ni pun saya boleh kongsikan lah. Okay. Ini yang kami buat, okay. Sebab kalau saya nak tunjukkan contoh-contoh yang macam produk-produk, okay. Kalau ikutkan dia kata produk sedia ada. Yang produk sedia ada. Produk sedia ada ni sebenarnya macam-macam produk lah. Dia tak tertaklu. Kepada Arduino ke, kepada magnet code ke, kepada microbit ke. Jadi produk sedia ada atas pada ialah kreativiti kita. Ya, okay, contoh macam ini yang pada 2018 kot yang buat bila kami buat macam ni sebab saya tak pasti, mungkin JPN Sarawak pun sama, Cikgu Sambri dari JPN Sarawak pun ada sekali menyertai kita sepasang nama dia tu. Okay, ni pengalamannya saya cerita, pengalaman daripada JPN Pahang menerima set kereta kawalan jauh. Ada berapa puluh set, 70 kot, lebih kurang macam tu lah. Ya, set kawalan jauh sampai ke JPN. Set, okay, satu kereta RC tu harga mungkin dalam RM100 juga kot. Sampai ke JPN. Lepas tu sampai ke JPN, sahabat saya macam pening kepala. Benda lah nak buat dengan apa ni, dengan benda banyak ni, yang banyak. Lepas tu okey, JPN contact dengan Polisas, okey, Politeknik Setajam Aisyah yang dekat Kuantan ni. Okey, dan macam Polisas ni dia memang dia suka nak membantu sekolah-sekolah. Macam Pahang ni ada Polisas, okey. Dia cuma kita contact saja Jabatan Elektrik. Jabatan Elektrik dia akan turun membantu sekolah. Macam ni bagi dia, okey, macam mana nak buat, okey, tak apa cikgu, kita boleh buat, kita tambah, dia kata Arduino. Maksud tu Arduino lah dalam pada kereta kawalan jauh ni. Okay, maknanya kereta tersebut mula-mula kereta kawalan jauh dia memang produk mekatronik, okey,
tetapi dia punya pengacaraan tu dia dah kita tak tahu dia punya pengacaraan tu dia guna macam mana apa semua. Jadi kita tak boleh nak ubah. Sebab tu kalau macam dalam buku teks mungkin ada yang kalau tambah kalau mungkin ada yang masa awal-awal penataran dulu buat pengubahsuaian menggunakan kereta kawalan jauh. Okey, tadi kereta kawalan jauh tu apa ni motor tu kita loop terus ke bateri. Maknanya ataupun kita apa masuk terus ke switch. Bila switch tekan motor apa ni motor tak bergerak lagi, tapi bila kita punya panel kawalan tu ditekan tayar dengan ni pun bergerak. Itu kalau jenis nak nampak kawalan sikit lah. Tapi kalau yang jenis ada yang buat loop terus kepada bateri, on tu terus hidup. Ya, tu dia sebenarnya pengubahsuaian, tapi dia tidak pada pengacaraan tu lah. Pengacaraan tu kita tak boleh nak ubah suai. Tapi ni kaedah pengubahsuaian yang ni sikit lah. Ya, kata mungkin cikgu dah pernah buat. Ya, tapi ni mungkin kepada yang belum buat lagi lah. Ya, yang paling penting kita kena tahulah elemen. Ya, elemen dalam mekatronik ni. Ya, okay. Ni macam biasalah, dia ada elektrik, elektronik, mekanikal, kawalan, pengacaraan. Ya. Ni inilah dia sebenarnya, dia tidak ada bahagian input, bahagian output ni dia tak ada separate lah. Ya, sebab elektrik pada pengacaraan pun ada elektrik. Nah, pada elektronik pun ada elektrik. Yang bahagian mekanikal ni pun ada elektrik, ya. Okey, dan okey, satu motor pada inilah motor yang 6 volt tu, yang 6 volt yang kita gunakan tu. Itu dalam bahagian mana? Elemen komponen mana? Mechanical ke, elektronik ke, elektrik ke? Mungkin cikgu-cikgu boleh bantu saya. Bantu saya beritahu motor DC tu apa ni dari komponen mana. Kalau cikgu kata, contohlah cikgu kata mechanical, okey, sebab apa cikgu rasa mechanical? Tak apa, kita berkongsi, cikgu boleh ni kongsi apa pengetahuan yang cikgu ada, ya? Apa dia motor DC tu, okey, bahagian mana, apa ni, komponen apa motor DC? Selamat petang. Yes, saya. Okey. Bahagian, kalau tidak silap saya, bahagian elektrik. Okey, bahagian elektrik sebab apa dia tu? Dia termasuk dalam bahagian beban. Beban. Okey, yang lain? Ada pandangan lain kot? Kotlah ada pandangan lain yang saya rasa mungkin dia bahagian elektronik. Sebab apa? Sebab dia ada komponen elektronik. Mungkinlah. Okay. Tak ada. Yang lain ada? Kot. Ada chat ni ke? Ada ke? Tidak ada. Okay, yang lain tak ada? Okay, kalau tak ada tak apa. Okay, kalau tak ada okay, kalau motor DC ni dia komponen elektromagnetik. Okay, sebab apa saya kata elektromagnetik? Okay, sebab apa yang Cikgu Francis kata pun betul, dia elektrik, dia ada elektrik, tetapi dia ada komponen yang bergerak. Jadi dia dalam, dia duduk orang kata tengah-tengah lah, dia macam ni lah. Dia macam ni. Electromagnetic di sini. Ya, motor DC tu. Sebab dia ada elektronik, elektrik,
dan mechanical. Ya, dia ada apa ni? Komponen elektromagnetik. Okey. Untuk pengetahuan lah. Ya. Okey. Seterusnya. Okey, ni kalau gambar rajah blok yang biasalah bagi sistem produk mekatronik. Okey, yang macam dalam apa ni? Dalam buku teks tu. Ini secara umum lah. Kalau tengok tadi masukkan peranti keluaran. Okey, sebenarnya peranti keluaran ni dia ada pecah-pecah-pecah-pecahan lagi. Peranti masukkan pun dia ada lagi. Tapi kita ni buat secara umum lah. Ya. Okay, dan kalau cikgu nak buat gambar rajah blok, ya, untuk terangkan kepada anak murid, cikgu pastikan ya. Pastikan gambar rajah blok kita tu tepat lah. Ya, kadang-kadang kita buat contoh bekalan kuasa, pump, kita letak ke bahagian ni je, macam pengawal je. Okey, sebenarnya peranti keluaran pun memerlukan bekalan kuasa. Peranti masukan pun memerlukan bekalan kuasa. Okey. Okey, melainkan macam kita buat ni, warna merah ni mewakili bekalan kuasa. Okey, warna merah pak macam sini. Best kita buat warna merah macam ni. Ini satu, warna merah ni satu. Okey, jadi nampaklah. Okey, bekalan kuasa ni dia pergi ke macam pengawal. Okey, lepas tu dia pergi kepada peranti masukan, peranti keluaran. Okey, nampak macam tu lah. Tapi kalau nak lagi jelas, kita buat macam ni lah. Okey, maknanya murid kita nampak. Okey, peranti masukan ni pun dia ada, dia memerlukan bekalan kuasa, peranti keluaran pun dia memerlukan bekalan kuasa. Ya, yeah? Okey. Jadi macam ni. Kalau secara ni lah, secara detail dia lah macam ni. Okey, litar penghantar. Litar penghantar RF ni, okay, yang kawalan ni lah, yang kita guna remote tu pun dia ada bekalan kuasa. Ya, kita buat kadang-kadang kita buat macam ni, kita abaikan ni. Jadi macam litar ni dia hidup macam secara semula jadi. Jadi tak kena lah pula. Ya, okay. Jadi kita buat gambar rajah blok yang senang macam ni lah, lebih kurang. Okay, dia ada biasalah kalau untuk kereta kawalan ni, bila dia ada transmitter, dia kena ada receiver, dia kena ada penghantar dan penerima. Jadi kita kena buat macam ni lah, litar penghantar, okay, litar penerima. Daripada penerima ni lah yang input ni pergi kepada papan mikro pengawal. Okay, daripada papan mikro pengawal daripada... Okay, cikgu. Okey, daripada papan mikro pengawal ni, dia pergi kepada pemacu motor. Daripada pemacu motor ni, dia akan pergi kepada motor. Okey, dan pada motor ni, dia akan pergi kepada roda. So, dia punya secara detail dia. Okey, dia macam ni. Contoh. Okey, kalau contoh, kita buat. Okey, ini yang sebenar, gambar rajah blok. Kan kalau kereta kawalan yang cikgu dapat, yang cikgu ada tu, dia lebih kurang macam ni lah. Ya, secara sebenar. Kalau cikgu buka, dia akan ada ni. Dia akan ada litar penerima, dia ada microcontroller. Okey, dan dia ada motor driver pun dia dah ada. Okay, sebab apa? Memang perlu ada motor driver. Motor driver ni untuk menggerakkan motor DC. Ya, untuk menggerakkan motor DC. Kalau tak ada, motor di situ dia tak mampu nak bergerak, ya. Dia tak dapat bekalan kuasa, apa ni, kuasa yang mencukupi lah, ya. Okey, jadi ini yang kita nak ubah suai. Kita nak ubah suai, maknanya kita nak keluarkan papan mikro pengawal sedia ada ni, kita gantikan dengan papan contoh di sini menggunakan Arduino Uno. Kalau cikgu nak gunakan magnet code pun boleh. Ya, kalau cikgu nak gunakan microbit pun boleh. Maknanya dari situ kita dah buat pengubahsuaian pada produk yang kita dah ada. Ya, tak perlulah nak buat pengubahsuaian kat sini. Okey, kita letak lampu, kita letak kipas. Bukan saya kata salah, tak, cumanya jadi macam nanti. Okey, kalau contohlah cikgu buat untuk anak murid cikgu, lama kelamaan
mungkin bengkel juga penuh dengan permainan-permainan. Kalau yang apa ni, yang ada anak murid bawa balik, tak apalah, tak ada masalah lah. Mungkin dia boleh gunakan di rumah. Ya. Okay. Ini kita buat blok bagi kereta kawalan jauh yang akan dibasuhai yang menggunakan modul Bluetooth. Okay. Modul Bluetooth dia menggunakan dan dipasang pada papan Arduino Uno. Okay. Arduino Uno ada papan pemacu. Okay. Lepas tu kita tambahlah sedikit buzzer atau LED. Ataupun kita nak letak ni apa ni? Ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor ni maksudnya kita buat kereta kita bergerak, bila ada halangan dia akan bunyi ataupun kita letak apa ni dipanggil LDR light sensor tu. Maknanya kereta kita tu boleh masuk tempat gelap, dia apa ni akan menyalakan lampu. Okay. Sebenarnya cikgu, ada satu pertandingan sebelum ni di bawah F1 in schools, iaitu 4x4 in schools. Ya. Dulu hanya saya selit sikit, ya. Pertandingan tu dia minta pelajar, ya, ubah suai itu sebelum RBT lagi. Ubah suai apa ni dipanggil crawler ni macam kereta 4x4 lah, 4x4 mini tu. Skill dia 118. Ubah suai maknanya perlu tambah elemen ni lah, elektronik. Dia ada touch dia, dia bagi tahu, okey, maknanya touch dia nanti kereta akan lalu bawah terowong dan kalau condong akan bunyi macam bagi signal lah, signal yang menyatakan kereta kita tu condong. Tak kisahlah kita buat macam mana. Sebenarnya dah ada. Itu pertandingan tu ditaja oleh Jaguar Land Rover. Okay. Malaysia pernah menghantar dua kali tak asal saya. Satu sekolah menengah agama Johor ke dua tahun sekolah menengah agama Johor yang mendapat sponsor daripada KPM pergi yang terakhir sekali pertandingan dia di Dubai. Pertandingan dia di Dubai. Pertandingan dia memang sesuai sangat dengan RBT, dengan mekatronik apa semua ni. Dia mengubah suai dan memang bagus sangat. Disebabkan pandemik ni pertandingan tu terhenti. Jadi tak ada. Dan dia tajaan Jaguar Land Rover. World final tu murid kena main kereta tu masuk pada dia buat ada dua biji kereta Land Rover, dia buat track pada tu. Naik atas kereta apa semua, pusing apa semua tu. Jadi macam ni sebenarnya. Sebenarnya daripada sini kita boleh buat. Daripada sini kalau kita setakui macam pertandingan macam tu, kita boleh nampak. Okay, murid kita faham nak ubah suai macam mana, nak gunakan apa komponen yang sesuai. Sebenarnya memang baguslah RBT ni sebenarnya, walaupun kebanyakan cikgu kemahiran hidup sebelum ni memang tak suka. Saya dulu pun saya kemahiran hidup, saya mengajar kemahiran hidup. Saya suka ketukang, bertukang apa semua, macam contohlah ada yang sekarang ni pun saya buat macam projek aquaponik dekat sekolah saya, ternak ikan talapia merah. Suka benda-benda tu. Tapi yalah, kita kenalah belajar sesuatu yang baru untuk improvekan diri kita. Okey, saya teruskan lagi. Okey, contoh macam ni kereta yang ada. Yang ni komponen-komponen yang kami dapat dulu daripada KPM. Ya. Okey. Ni komponen peralatan peralatan ni bukanlah. Ya. Okey, ni yang kami tambah, ya. Okey, papan litar Arduino ni menggunakan ini modul apa ni dipanggil Bluetooth modul HC06. Dia ada dua, ada 05 dan ada 06. Ni 06 dia ada 4 kaki, 05 ada 6 kaki. Yang tu ada yang ni slave saja, yang tu master. Tu tak apalah. Okey.
Dan ni ada pemacu motor. Pemacu motor ada banyak. Okay, macam ni. Kalau tengok ni, dia ada microcontroller banyak ni. Okay, pemacu motor ni dia boleh kita boleh letak 1, 2, 3, 4. 4 motor. Ya, 4 motor dalam satu masa. 4 motor. Kita tak perlulah macam kita apa ni loop ataupun kongsikan untuk ni tak. Dan dia ada juga apa ni pin-pin untuk kita tambah ultrasonic as apa ni sensor-sensor ya. Yeah. Okey, ini litar asal. Litar asal je. Ya, yeah. Ni litar asal dengan pemacu motor ni lah. Okey, kita potong ya, yeah. Potong bekalan kuasa ni. Eh. Bekalan kuasa potong okay, kita pastikanlah bekalan kuasa dia mana kita potong. Ya. Yeah. Potong. Okey. Lepas tu sambungkan menggunakan ni connector ni. Okey, connector ni sebab apa? Okey, sebabnya nanti okey. Sebab masa ni dia menggunakan tiga motor. Tiga motor. Dua motor menggerakkan roda. Okey, satu motor menggerakkan apa ni dipanggil steering. Steer dia. Jadi kena tahulah kalau kita main potong-potong-potong-potong dalam kita nak sambung kita pun jam. Tak boleh lah macam tu. Ya, kita kena ni lah. Ya. Okey. Ni pengebuasuaian ni. Okey. Ni dia punya litar skematik lah. Ya, litar skematik ni. Tak apa cikgu. Yang ni slide ni saya akan kongsikan kepada cikgu kot nanti kalau cikgu nak buat nak cuba buat boleh buat ya. Okey. Dan ini sambung pula pada litar Arduino Uno ni lah. Arduino Uno dan papan pemacu. Papan pemacu ni, ya Allah, saya terlupa pula ini daripada model apa. Tak maaf. Ada. Saya tak ingat ini saya ada label ke tak. Model apa nanti. Okay, dan bila dah buat ni, ini aplikasi telefon pintar yang digunakan untuk kereta kalau jauh. Ini aplikasi buat sendiri. Ya. Apps. Okay. Kalau tak ada apps pun kita boleh buat guna ada Bluetooth pun ada apa dalam Google Play Store ada. Ya. Ada aplikasi yang boleh. Okay. Okay. Yang ni kita gunakan HC06. Okay. Okay. Upload atau cara Uno setup Bluetooth ke dalam Arduino. Okay. Ini sambungan sambungan ni lah. Kalau kita menggunakan papan pemacu motor DC apa ni L298. Ini papan pemacu yang paling mudah untuk didapati. Okey, cumanya yang ni dia hanya boleh memacu dua motor. Ya, dua motor. Kalau nak buat empat pun boleh, tapi bila buat empat dia hanya pergerakan dia sama jelah. Ya. Okey. Okey, ini dia punya simbol ya. Okay, ni dia punya apa tu dipanggil setup. Setup pada IDE. Okay, setup buat loop dia. Okay, saya kongsikan dulu. Ini untuk ini arahan untuk menggerakkan motor ke hadapan. Okay, kalau cikgu tengok if serial available sama ada kosong apa integer remote okay, serial rate. Okay, Y remote one. Okey, maknanya bila remote ni sama dengan satu. Satu ni macam mana ni? Dia macam on lah. Okey. Jadi dia akan beritahu motor satu A high, motor satu B low. Okey. Motor satu B low, motor dua A high, motor dua B low. Okey. Ini dia akan menggerakkan motor ke depan, mengawal arah lah. Ini mengawal arah ni. Ini apa ni? Ke depan. Okay, ini dia punya. Ini menggunakan IDE. Ya, yeah. Menggunakan IDE lah. Okay, saya tunjuk. Ini sambungan dia. Mungkin cikgu tengok ada peningnya. Ya, yeah. Okay tak. Dia pening bila tengok, bila kita tak buat sekali. Kalau kita tengok, kita buat, oh macam ni rupanya. Ya, yeah. Okay contoh eh. Yang ni dia menggunakan 2, 4, 6, 8 biji bateri 1.5
okay. Kita boleh ubah sebenarnya, ya. Kita boleh ubah lagi. Okay, yang ni kalau nak buat tambahan motor lagi lah, nak tambah motor lagi semua, ya. Okay, ubah suai produk. Okay, maknanya kita dah ubah suai produk sedia ada, kita ubah suai lagi. Maknanya dia dua kali ubah suai. Dia jadi macam ni. Jadi macam master truck lah pula. Ya. Okey. Ini semua peserta-peserta bengkel yang buat lah. Ya. Cuma apa ni yang dikongsikan ada cara polisas, ada punya panduan pemasangan, ada punya apa ni coding ni, ya. Okey, coding ni coding asas dia. Ya. Okey. Jadi itu untuk kalau untuk ni apa ni dipanggil untuk tingkatan 3. Okey, boleh saya dapat respon tak? Mungkin apa mungkin cikgu boleh kongsikan macam mana cikgu buat untuk tingkatan 3 untuk anak-anak murid cikgu ke? Sebab lepas ni saya akan kongsikan untuk yang litar simulasi sikit, ya, litar simulasi tu dan macam yang saya beritahu mungkin cikgu boleh printkan, ya, printkan pada simulasi tu memanglah dia akan menjadi macam nak apa ni dipanggil kos, tapi ialah salah satu kaedah, ya, kaedah kita nak bantu anak murid kita lah. Ya, kita print, kita buat dalam bentuk modul apa semua. Okay. Okay, ini contoh, ya, kalau ada yang nak mengikut apa ni untuk penambahbaikan penambah untuk tajuk produk mekatronik, ya. Okay. Okay, sebelum saya terus berkongsi, ada apa-apa yang lain kot cikgu nak bertanya? Okey, saya nak sambung. Tuan Zali. Ya, saya. Sekejap, saya off dulu satu speaker. Okey. Sekejap lah. Okey. Boleh jelas tak suara saya? Jelas sampai ke Kuantan. Parah lagi. Kita di negeri Sarawak ini untuk tajuk mekatronik, kita dapatlah daripada beberapa pembekal sebenarnya yang hantar produk kereta ini. Namun begitu, arahan kita kepada pembekal di peringkat JPM pun kita bagi arahan bahawa mereka perlu hantar siap pasang. Oh, okey. So memang body yang dihantar, kereta yang dihantar tu dah modified. Ya, dah memang ada apa nama, dah ada mikro pengawal dia dekat body tersebut. Okey. Kita tak mau lagi guru-guru kita pergi buka kereta baru yang apa nama kat pasaran itu dan buka 10 skru pasang, nanti tinggal 9 skru itu murid pertama, murid kedua nanti tambah. Ya, betul. Kita jadi kita buat ialah bagi dia ada rangka saja, uh-huh, dan mereka direct saja buat, tak nak lagi ada kita kata kerja-kerja yang di luar daripada DSKP itu sendiri. Jadi kita bagi arahan dari peringkat JPN, kita dah bagi arahan kepada pembekal-pembekal yang hantar, sila pasang. So di peringkat kita tinggal nak tambah LED, dia tinggal nak tambah mungkin menggunakan apa nama sensor-sensor lah yang lain. Yeah. Jadi tak ada lagi dia nak tambah-tambah lagi pada dia punya kereta lagi lah. Dia memang dah siap datang. Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih. Encik Lambi, ni saya punya sifu lah ni. Banyak saya belajar dengan dia sebenarnya. Saya punya sahabat ni. Okay. Jadi, saya maklumlah, maksudnya Alhamdulillah Sarawak memang beruntung sangat dapat pegawai yang memang betul-betul kena. Ya, okey, kalau macam kami dekat Pahang, yang masa yang saya tunjukkan tadi dapat daripada BPK terus, okey,
BPK hantar kepada JPN. Jadi pegawai JPN pun tak tahu nak buat apa. Memang sebab tiba-tiba dapat lambakan. Jadi mereka panggil inilah, panggil orang daripada pencerah daripada polisas untuk ni. Okey, jadi pencerah polisas sebabnya memang kalau ikutkan kami di Pahang pun memang apa ni, banyak menggunakan ni lah, banyak menggunakan Arduino apa semua. Tapi yalah, mungkin ada yang tak dapat maklumat, yang nak tengok buku teks juga, yang nak ikut buku teks. Jadi kami di Pahang macam buat okey, kalau nak tengok buku teks saya okay, ikut macam ni. Macam tu maksudnya. Ikut macam ni. Jadi macam tu lah. Itu perkongsian daripada daripada Pahang ke Sarawak lah. Okey. Okey, jadi seterusnya okey, kalau untuk di Sarawak, kalau membina detail simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Okey, ini kita balik pula untuk tingkatan 2. Ya. Kalau dia tengok dalam apa ni? Dalam DSKP ni, okey, dia bagi tahu perisian khas ni banyak. Ya, banyak perisian khas. Memang perisian khas banyak, tapi kemampuan kita nak menyampaikan, nak apa ni, nak kongsikan dengan murid kita, inilah satu kekangan lah. Bukan saja di Sarawak, bahkan sama juga macam kami di sebelah Pahang ni. Okay. Ada juga yang kekangan, bukan setakat kekangan peralatan, bukan setakat kekangan macam contoh talian internet, okay, tetapi juga kekangan daripada guru sendiri lah, ya, guru sendiri yang mungkin dia tidak ada, orang kata ni, dia macam ni, keyakinan lah, macam kita bila kita menyampaikan, okay, dalam masa yang sama mungkin ada teguran apa semua, dari situlah kita boleh belajar, okay. Itu salah satu sebab saya suka berkongsi. Saya suka berkongsi bukan sebab saya tahu. saya pun sama juga macam cikgu. Saya cumanya bila saya berkongsi, mungkin macam ada yang respon bagi tahu, okey, apa yang kau buat ni tak betul ni. Mungkin ada silap ni, ada silap tu. Okey, saya tahu. Okey. Jadi saya cuba improvekan, saya cuba baiki balik. Okay, dan cuba sampaikan semula lah, macam tu. Jadi sebenarnya sebab tu kalau macam ada orang panggil apa semua, insyaAllah saya cuba penuhi jemputan walaupun kalau ikut memang kekangan banyak sangat lah. Macam ni ya, tapi disebabkan saya nak tahu, okay, contoh macam ni lah, Alhamdulillah PPD Miri jemput saya untuk kongsi dengan coding ni, sebab saya pun dah lama macam tak berkongsi coding dengan keteraan ni. Jadi saya takut saya punya benda yang dalam kepala tu macam makin lama dia makin berkarat. Yalah, waktu umur, ya. Kadang-kadang terus terang, cikgu, saya nak buat pengaturcaraan, bukannya saya okey klik type terus tahu macam orang pakar apa semua, sebab saya memang bukan pakar. Nak buat tu saya kena ada rujukan juga. Saya tengok. Okay. Tapi disebabkan open source macam contoh ya, yang kita saya kongsikan ni menggunakan Arduino, jadi bila open source kita boleh ambil dari luar, tetapi kita tahu kita nak gunakan pada masa mana, di tempat yang mana, ya. Apa yang kita nak gunakan, kita jangan main ambil masuk dalam kita tak tahu, tak jadi, memang tak terjadi, ya. Jadi macam nak buat, kalau nak buat pengaturcaraan, terutama macam sebelum ni saya biasa pengaturcaraan menggunakan apa ni, IDE text tu. Saya kalau buat blog memang tak mahir lah sangat, memang orang kata terkapai-kapai lah kalau blog. Jadi saya biasa dengan pengaturcaraan teks. Bukan bermaksud saya
Mahir lancar teks tak? Eh, ada juga saya teks tarik dah tarik banyak-banyak. Pak, bila nak compile error sana, error sini. Tu jadi tapi maknanya kita tahulah apa yang ni. Itu dia sebab open source. Open source ni bukannya kita tarik okey kita tarik ada ni. Projek apa? Tong sampah. Tong sampah automatik. Pak, kita klik keluarlah list sampah-sampah automatik yang yang ada dekat dunia ni. Dunia ya, bukan dekat Malaysia saja. Ha, sampah automatik. Tapi kita janganlah taik tong sampah automatik. Ha, taik bahasa Inggeris ke apa keluar. Ha, dalam YouTube ke apa ke ada. Ha, kita pun ambil. Ambil copy buat. Eh, tak jadi. Kata open source. Kenapa tak jadi? Kata, ha, itulah gunanya kita ada akses pengetahuan. Pengetahuan. Jadi kita nak ambil. Bila kita ambil, kita tengok dulu pengaturcaraan ni. Okay, dia guna pin apa? Tengok, dia guna pin 12. Kita guna pin 4. Memanglah tak jadi. Sampai pecah jahanam pun papan litar kita tu tak akan jadi. Yeah. Dia gunakan apa? Ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor pula dia ada banyak jenis. Okay. Kita guna apa? Motion sensor. Memanglah tak jadi. Ya. Yeah. Okay, jadi maknanya jangan kita anggap open source tu kita boleh copy lah ambil je. Kita nak ambil, kita kena tahu apa yang dia kita nak ambil, ya. Okay. Ada masa sikit lagi ni, saya suka kongsikan pasal ni lah. Okay. Ni mungkin cara-cara pun dah biasa, ya. Okay, cadangan saya lah. Ha? Mungkin kot-kot ada yang rajin ke apa, nanti kita boleh buat sebenarnya. Kita boleh buat satu modul. Modul Tinkercad ni. Modul petulis ke apa ke. Ya? Contoh macam kita letakkan apa ni dipanggil kita punya papan-papan litar. Contoh papan litar, kita letak beberapa apa ni dipanggil beberapa komponen, okay, kita printkan, kita bagi ke anak murid kita. Okay, okay, ini litar LED berkelip, LED dan switch tekan. Okay, cuba sambungkan, buat sambungan penyambungan litar. Okay, lepas tu untuk kod dia ni, okay, kita cuba buat apa ni? Menulis pengaturcaraan. Okey, seperti yang cikgu maklum . Okey, ini contoh papan untuk Arduino lah. Ya. Okey, kalau cikgu tengok sini pun ada microbit. Pada siapa yang Sarawak saya tak tahu, mungkin ada yang mengajar microbit pada magnet code pun saya tak pasti, mungkin ada. Sebab yang tadi pun ada yang bertanya dengan saya yang macam menggunakan simulasi M9 code, mungkin ada. Sebab saya pernah magnet code, saya pernah berkongsi 2017 lah. Masa tu saya rasa bukan M9 lagi, M6 code, M5 ke apalah, saya tak ingat lah. Tapi sebab dah lama saya tinggal, okay, jadi okay, contoh macam ni. Kita boleh buat projek ringkas, kita tarik beberapa ni. Okey. Kita tarik. Okey, Cikgu Agustin ada dia nak sampaikan sesuatu ke? Apa ke? Minta maaf, tersalah tekan. Okey. Tak ada masalah. Alright. Biasa tu, terbiasa. Okay, contoh macam ni . Ni pun sebenarnya dalam dalam saya punya tim lah, target untuk kadang-kadang macam saya, sekolah saya pinggir bandar, di bandar Kuantan tetapi di pinggir. Okay, maknanya orang kata di birai-birai lah, tetapi bandar. Jadi bila pinggir bandar ni, macam kemudahan-kemudahan yang macam sekolah bandar tu ada. Okay. Cumanya
untuk anak-anak murid lah. Untuk anak-anak murid saya, dia macam kurang sikit lah. Jadi saya sebenarnya untuk plan ni saya nak buat untuk tahun lepas. Tapi tak berkesempatan sebab ialah PKP. Ini saya cuba plankan untuk akan datang lah sebab saya nak buat macam ni lah. Contoh yang ni mungkin cikgu ada yang dah buat apa semua idea ni. Tapi saya sajalah berkongsi lah kot-kot. Ada yang tak terfikir ke apa ke. Kita buat macam ni sambungan. Kita boleh ambil apa ni, paparan ini. Kita printkan. Kita buat minta murid buat sambungan. Buat sambungan. Lepas tu kalau untuk buat coding. Okay. Ini coding block. Okay. Untuk tingkatan 2. Seeloknya kita buat menggunakan teks lah. Teks. Menggunakan teks. Memang kebanyakan cikgu dia tak nak menggunakan teks pasal ialah susah lah sikit, rumit sikit. Tapi akses pada blog memang teks lah. Kalau cikgu tengok, okey macam ni. Bila blog, okey ini menggunakan tiket nampak macam ni ya. Kalau en blog dia lain sikit lah. Sedikit je lah. Ya? Okay. Tapi kalau cikgu tengok pada teks, macam ni je. Ya? Inilah teks. Macam teks ni lah yang saya belajar. Saya belajar asas menaik. Ya? Okay. Yang ni tak apa lagi. Kalau yang buat LED yang banyak-banyak, lepas tu LED pun tak apa lagi. Kalau buat ni dipanggil melodi. Melodi lagi pening kepala. Lagi pening kepala nak type. Tersalah type terus tak jadi. Kalau blog ni kita tak akan salah pada arahan pengaturcaraan. Tapi mungkin kita salah pada mungkin sambungan pin, penetapan pin, nilai, itu je. Tapi kalau untuk teks. Teks ni dia memerlukan kita fokus yang lebih lah. Tapi sebenarnya teks ni dia lagi seronok sebab contoh kita boleh buat satu cerita tau. Kita boleh cerita. Okey, contoh ya, saya nak buat macam ni. Sekejap ya. Saya sedang memberi perkongsian dengan guru RBT Sekolah Menengah Daerah Miri. Ya, cikgu. Okey. Eh, cikgu Rahmat ada nak bagi sedikit pandangan. Okey, kalau tak ada, okey cikgu tengok ya tadi. Tadi saya buat ya. Okey, kalau cikgu perasan tadi ya, bila saya tekan ni dia punya yang baris 6 sampai 17 ni dia jadi warna yang sama je semua. Bermaksud kalau saya compile ni, okey. Ni yang saya tak ada compile lah, macam saya buat start simulation ni. Ya. Yeah, tak boleh. Sebabnya dia baca apa tulis ni? Saya sedang memberi perkongsian dengan guru RBT sekolah menengah ni. Tak faham. Jadi untuk memberikan komputer dia membaca ya, baca arahan di bawah ni, jadi kita kena saya buat orang kata ulang kaji lah, mungkin cikgu dah tahu semua ni.
Tapi saya cuma kadang-kadang kita terlupa. Okey. Jadi kita buat start simulation. Okey. Ya. Okey, sekarang ni LED built-in ya. Tengok. LED built-in dia sama dengan pin 13. Okey, ni LED built-in. Tengok boleh nampak LED built-in ni dia berkelip. Ya. Okey, itu contoh. Contoh kalau kita buat menggunakan teks. Ya, syntax. Syntax pula. Teks, sorry, syntax dia lain pula. Ya. Okey. Betul, saya sebelum ni saya suka buat menggunakan teks. Bila teks kita boleh type. Okey, contoh macam ni saya nak nyatakan LED pada 8.0. Okey. Dah. Macam ni. Maknanya dah beritahu dah. Yang ni LED. Kalau ni LED menyala. Okey, mungkin saya dah tahu dah yang ni. Tak ya, saya besarkan sedikit. Mungkin cikgu dah tahu dah benda-benda yang ni, tapi ini asas lah. Ya. Bila kita buat perkongsian lah. Kita ajar anak murid kita, bila kita buat pengaturcaraan secara teks. Ya, teks ni, seeloknya kita tulis lah. Ha? Contoh pada baris ni, apa dia buat? Sebab yalah murid kita tengok apa pin mode LED built-in apa benda ni. Ha, jadi bila kita buat ni maknanya murid kita insya-Allah boleh. Oh, okey, ini LED pada papan uno. Okey. LED sebagai pada papan uno, contohlah sebagai peranti output. Okey. Contoh saya kalau saya nak berkongsi buat projek-projek, sebenarnya cikgu mungkin ada yang banyak yang dah lagi ni dah. Cumanya kita nak, orang kata kita refresh lah balik, ingatkan balik apa yang yang perlu. Ya, perlu ada, perlu yang kita sampaikan kepada anak murid kita selagi dia bertepatan dengan DSKP. Sebab apa saya kata bertepatan dengan DSKP. Okey. Kita tengok balik ya DSKP kita ni. Okey. Dalam standard pembelajaran dia kata okey, daripada sini. Kalau cikgu pasang menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Ya, menghasilkan lakaran dalam bentuk menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Okay, tak ada masalah. Lepas tu membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Kalau cikgu perasan di sini, dia kata membina litar simulasi yang berfungsi. Berfungsi. Okay, perlu kita ingat. Ya. Apa-apa yang melibatkan pengaturcaraan ni, kalau kita nak dia berfungsi, kita kena ada apa dia. Boleh saya dapatkan respon ya. Apa benda nak kata utamalah. Ha. Utama yang perlu ada dalam ialah dalam pengaturcaraan ni untuk membina litar yang berfungsi. Berfungsi. Maksudnya litar kita tu kita boleh contoh kalau kita nak buat lampu berkilip, dia boleh berkilip. Apa benda yang penting untuk membina litar yang berfungsi untuk pengaturcaraan ni lah. Dan tajuk reka bentuk elektronik ni. Apa dia? Boleh saya dapatkan respon daripada cikgu. Sebab ini ada kaitan sikit ya. Ada kaitan sikit susunan standard pembelajaran ni. Okey. Tak ada respon. Kalau tak ada respon tak apalah, saya teruskan lah. Ya. Okey. Okey, untuk membina litar simulasi yang berfungsi ni, kalau cikgu tengok kat sini, kita tak ajar lagi murid kita
menulis pengaturan. Kalau kita buat letak elektronik sahaja, boleh, tak ada masalah. Boleh. Tapi kalau kita nak ajar, kalau untuk apa ni, tajuk elektronik ni yang melibatkan pengaturan, untuk litar berfungsi, dia perlukan ada pengaturan. Jadi sepatutnya kita kena ajar yang ini dululah. Ya. Okey, menulis pengaturan. Ha, menulis pengaturan. Okey. Bila menulis pengaturan ni, barulah kita boleh buat litar simulasi yang berfungsi. Ya, berfungsi. Saya tak pastilah kalau ada litar simulasi elektronik apa ni, yang pengaturan ni yang dia boleh berfungsi tanpa kita buat pengaturan. Kecuali kalau kita buat litar elektronik biasa, sambungan apa ni, LED, contoh LED switch dengan power, dengan source, dengan sumber bateri, itu boleh lah. Tapi kalau itu bukannya apa ni, yang melibatkan pengaturan. Okay, jadi saya punya ni mungkin cikgu dah buat, ya, mungkin dah buat, tapi mungkin kadang-kadang kita agak ikut turutan ni, kadang-kadang kita terlupa, ya, macam saya ni. Tetapi ya cikgu, tapi bila kita nak buat macam amali dengan anak murid kita, dia tak kisah kita nak buat sambungan dulu ke ataupun kita nak buat pengaturan dulu ke pulang, ya, boleh. Tapi biasanya kita buat sambungan dulu, dah siap sambung, baru kita buat pengaturan. Senang kita terus masuk kan, upload. Kalau kita buat pengaturan, kita buat sambungan, lepas kita nak sambung, dia jadi mungkinlah jadi leceh, ya. Ini untuk yang inilah dipanggil untuk bila bersemuka dan mungkin ada yang ni, ya. Okay, jadi itu yang saya nak beritahu, ya. Jadi bila buat litar simulasi yang berfungsi, ya, sebab dia kata membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas, ya. Dan lagi macam untuk yang TP ni, bila kita dapat litar simulasi yang berfungsi ni, bolehlah kita buat menguji kefungsian litar yang menggunakan microcontroller. Ya. Kalau walaupun kita tak sempat buat yang secara sebenar, ya, sebab macam ni dia nak menguji kefungsian litar ni, mungkin dia nak menguji kefungsian litar pada litar simulasi. Sebab itulah bila yang ni TP6 baru buat membina litar elektronik kawalan microcontroller yang berfungsi. Sebab kalau tengok buat apa ni, menguji pasti dia tiba membina. Mungkin ada rasa yang pelik. Tak. Yang ni dia menguji kefungsian litar pada ni lah. Yang litar apa ni, litar simulasi yang kita buat. Ya. Okey. Okey, jadi ini yang sebab saya mula-mula memang saya nak berkongsi dengan cikgu mungkin projek-projek yang mudah apa semua, tapi saya fikir cikgu sekolah menengah ni kebanyakannya memang dah biasa dah, walaupun tak mahir tapi tahu dah, tahu boleh buat. Dan mungkin projek-projek yang mudah, projek mudah janji dia menepati di SKP lah, ya, terutamanya untuk tingkatan 2, okey, untuk tingkatan 2. Sebab biasa ni kita buat, kalau cikgu tengok macam dalam YouTube ke apa ke, buat projek gempak-gempak, tapi kita tengok dulu dia punya DHKP dia, apa dia nak. Okey, macam ni dia kata litar elektronik kawalan mikro pengawal yang berfungsi. Ikutkan berfungsi, yelah, kalau ikutkan kita tak tahu litar elektronik kawalan mikro controller ni sama ada input yang mempunyai input ke output ke, tapi kalau seeloknya kita buat input dan output lah, barulah selayaknya dia dapat TP6. Janganlah kita dia dah buat apa litar, murid saya dah buat litar yang ni, dia dapat TP6, okey, litar apa yang dia buat? Dia buat litar bling ni macam mudah sangat lah, ya,
Blink ni macam kita nak buat tutorial untuk warm up. Warm up macam untuk sebelum dia pergi lebih jauh. Ya. Okey. Jadi saya rasa untuk word setakat itu perkongsian saya. Saya mohon maaf kalau ada yang apa yang saya kongsi ni bukan apa yang cikgu expect, bukan apa yang cikgu sangkakan. Ya, memang kalau ikutkan, kalau ikut memang ada projek-projek yang saya nak kongsikan. Tapi itulah saya fikir sebab cikgu-cikgu sekolah menengah ni dia dah ada asas. Bukan macam yang sebelum ni cikgu sekolah rendah, cikgu sekolah rendah mungkin dia tak nampak lagi. Cikgu sekolah menengah dah ada asas dan mungkin perlukan sedikit guideline, panduan. Panduan untuk berada, orang kata, supaya kita tak tersasar, supaya kita tak membuang masa mengajar anak murid kita benda yang tak sepatutnya. Ya. Okay, jadi saya rasa itu sajalah perkongsian daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Chai Xiaoyan. Okey, terima kasih kepada Cikgu Razali. Okey, sekarang izinkan saya share screen lah. Okey. Okey, seterusnya kita telah selesai dua slot untuk petang ini. So sekarang kita masuk ke sesi soal saja, soal jawab. Okey, cikgu-cikgu ada apa-apa soalan tentang coding? Okey, kalau tak ada, maka kita akan teruskan. Okey. Ini adalah ya cikgu. Yes, cikgu, ya. Kita nak berkongsi sedikit dengan penceramah ni lah. Untuk negeri Sarawak, tadi soalan yang pertama yang Cikgu Zamri sampai cari peserta untuk jawab tu tentang lakaran yang Cik Zali bagi tadi pada kita ialah kesan skematik dan satu lagi blok. Untuk satu lagi sebenarnya di negeri Sarawak kita ada juga memang lukisan bergambar. Kita bagi lebih mudah. So, okay, lukis terus lukisan bergambar. Sebab saya bergambar ni lebih nampak. Dia lukis gambar seketul dan dia sambung buat LED kaki panjang, kaki pendek, komponen-komponen. Jadi dia ada yang ketiga lah yang kita bagi choice kepada rakan-rakan guru, yang mana kita tahu bahawa rakan-rakan guru kita ini tidak semuanya ada basic elektronik. Jadi lukisan bergambar itu sekurang-kurangnya memberi keyakinan kepada guru untuk mengajar, begitu juga murid. Dia lebih jelas, dia nampak komponen-komponen tersebut. Jadi saya nak kongsi yang itu sajalah kepada Cik Zali sebab rakan-rakan saya kat sini semua malu, semua nak jawab ni. Mereka buat kat sekolah, bukan dia tak buat. Ya, betul. Saya tahu tu. Ya. Ha, betul tu, Abang Sam. Dia sebab banyak faktor lah. Kita pagi dah penat apa semua kan. Saya pun faham. Cuma saya nak dapat input dua hari lah. Ya, itu saya tahu Cikgu Zamri memang power lah. Kalau siapa-siapa nak berguru dalam apa ni, lukisan bergambar lah, itu orang dia. Nak pula lukisan digital ni. Okay, terima kasih Cikgu Zamri. Okay, terima kasih kepada Cikgu Zamri. Okay, dari JPS Sarawak. Okay, jadi sebelum kita teruskan kepada link kehadiran,
Okey, baiklah. Mungkin line Cikgu Chai kurang stabil berada di Bakong sekarang. Okey, baru saja. Chai, boleh, okey. Okey, jadi saya teruskan boleh, juga. Boleh teruskan. Okey, okay, silakan. Okey, seterusnya kita masuk ke Okey, ini adalah link kehadiran. Okey, diminta semua peserta, semua cikgu, okey, sila isi link kehadiran ini dengan email, okey, yang betul, nama penuh dan juga nombor IC, okey, dengan betul untuk tujuan kehadiran dan sijil digital. Okey, untuk maklumat semua cikgu, sijil digital akan di email ke kepada cikgu masing-masing lah melalui email. Okey, begitu juga, okey, begitu juga dengan yang ini, okay, link maklum balas, okey, diminta semua peserta mengisi link maklum balas yang kita letakkan dalam chat room tadi dan juga ada di YouTube tadi. Okey, sebelum kita bersurai, boleh diminta semua cikgu, okey, semua peserta buka kamera untuk sesi bergambar. Okay, Cikgu Chai boleh stop presenting dahulu. Okay, jadi kita bergambar lagi untuk akhir sebagai dokumentasi. Okay, mohon untuk semua peserta kita on kamera masing-masing untuk tujuan dokumentasi. Ya. Okay, jadi saya ambil gambar. Okey, satu, dua, tiga. Okey. Kedua, satu, dua, tiga.